Oke guys, kita hari ini akan ketemu salah satu player ya, yang ada di IGL ya, Rijan ya. Kalau di grupnya PES Kaltim itu Lord Rijan orang bilang ya. Lord Rijan orang, Al Rijan ya. Ya aku, ya ini kemarin boleh dibilang hampir mau menang lawan Eki, cuma pertandingan belum selesai ya. Jadi boleh dibilang kalah lah Eki sudah kemarin bos, posisinya bos. Ya memang posisi kalah, tapi kan belum habis sih, karena dia ada match kan. Tapi termasuk bagus guys, dan lagi si Rijan ini kemarin sempat ya yang bikin heboh itu menang lawan Rizky Paidan guys. Jadi tapi itu kan masa lalu ya. Kalau kita di sini nih nggak perlu lihat masa lalu guys. Kita lihat yang sekarang. Kita akan coba ya di sini kekuatan dia. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin tebak skor, bantu share pak ya. Bantu share guys, bantu share. Bantu share pak. Oke. Lord Rijan ya, kita sudah mulai di sini. Ya, Lord namanya Lord ya. Ada sesuai namanya. Ya, kita ini. Pembuahan belakang. Ya, ini sesuai namanya atau pembuahan belakang guys. Namanya Lord itu. Kita ini suka guys. Kalau ada nama-nama ini yang membuat kita mata kita ini pedes pak, Lord pak orang bilang ya, Lord itu, aduh, mau yang satu ada King ya di Madiun ya, King Ibra, waduh, King pak, ini Lord lagi. Ini Marsha juga. Ya kita lihat lah apa kemampuan permainannya ya. Harusnya terbit pakai ID-nya bos. Pake ID. Dewa SK maksudnya, Dewa ya. Jangan itu terlalu greedy. Males anunya di apa ngurus minda anunya pak apa bukan itu loh, patch-patchnya itu loh. Cupiknya mati semua cowok. Lord Rijan ya guys, kalian paham aja kan arti kata Lord nih ya. Balikpapan ini boleh dibilang kota minyak ya guys ya. Jadi satu provinsi sama kita ini. Beda kota ya, kalau hitung perjalanan darat itu sebelum ada jalan tol tuh 2,5 jam guys. Tapi kalau sejak ada jalan tol kepangkas 1 jam ya. Jadi 1,5 jam. Termasuk ya makin dekat ya. Tapi sejak ada airport ya dari Balikpapan ke Samarinda ini, Samarinda ke mana-mana ya hampir jarang ke Balikpapan sudah. Ya kota banyak pantainya juga di Balikpapan ini. Banyak spa orang bilangnya. Ini kalau dengar spa ini biasanya King of Spa ini muncul nih, King of Spa Bangkok ini. DYSG. Tapi bagaimana guys dengan pertarungan kita kemarin? Aku menjaga nama baik Romi, Dayak dan Eka Sandria di sini kemarin ya. Kalau aku kalah aku malu pak sama Eka Sandria pak. Aduh pak, kita harus menjaga nama baik guys. Bettner juga sebutannya Lord akhirnya. Aduh, hancur Bettner. Rambut baru, semangat baru aku guys. Apalagi sudah panjang-panjang gitu pak. Wih, lagi sale bos, 50% spa di Thailand. Bener nih pak. Bangsat di enak kalau di. Yaman. Jangan bos, jangan itu. Dia muka sudah tampil di mana-mana, Bit. Nggak, jangan, di bos. Semua pojok-pojok Bangkok. Orang gede kalian langsung, artis, artis, asik gitu.
permainan mau hancur di sepatu di. Lo Eka sampai sekarang susah menang lawan aku, yo. Oke, guys, tutup tebak skor ya. Sampai di Henry Haresa. Oke, kita lihat di sini seorang Rizan ya, menggunakan Barcelona berwarna biru, ungu ya. Karpet juga gak mau kalah, guys. Menggunakan Barcelona kuning. Oke, kita lihat di sini. Apakah Rizan mampu ya? Rizan ini orangnya termasuk salah satu player ya yang sering lolos untuk mewakili Balikpapan mungkin ya, guys. Termasuk di Fornas kemarin. Nesta Balikpapan ini juga termasuk salah satu rental yang lumayan lah kalau di Balikpapan. Salah satu rental besar, guys. Kita lihat nih. Rizan. Rizan ini mainnya bagusnya dia delay-nya position ya, guys ya. Kalau aku lihat di sini. Dari segi permainannya dia ini benar-benar tipikal Barca sejati nih, guys. Oh, terlalu terburu-buru. Pemain IGL semua, guys ya. Ku bawa ke sini semua, guys. Katanya Yasin itu ranking ketiga di Malaysia, Pak. Katanya nanti diturunkan di event yang Vietnam itu. Gak ngerti juga aku. Aku kan nanya sama Yasin. Awalnya mau ngajak dia friendly match karena dia lolos password kan. Tapi dia bilang aku mau mainnya pakai Xbox, dia bilang. Loh, aku kan bingung karena dia punya rental kan. Kenapa mau main? Nah, akhirnya aku ditawarin sama ranking bosa, ranking satunya Malaysia kan, namanya siapa kah? Arka. Ya Arka ah, pokoknya namanya gitu. Enggak taunya si Arka ini ngajaknya mainnya jam 7:30 pagi. Ya aku bilang 7:30 pagi. Nah mungkin lah kita main jam 7:30 pagi. Ya akhirnya ditawarkan yang ranking 3 Malaysia ini, guys. Katanya juga bakal turun gitu loh, nemenin si Arka ini. Kebetulan dia mau gitu loh. Ya, aku bilang, pokoknya lu tampilin yang kuat lo ya, aku bilang. Kita ya karena dia kan ketuanya PES Malaysia ya, jadi kita ngikut aja, Pak, yang ditawarkan. Kalau kalah kan ya. Ini match pertama, yuk. Bilangin Yasid, Karpit coba lawan Haikal atau Keron. Gak ngerti juga. Aku udah tanya di itu di yang Haikal yang kemarin di Liga Thailand, dia bilang gak bisa karena katanya sekarang mainnya FIFA. Bingung juga aku di. Andrema juga peserta IGL Big League, kok cobalah. Harusnya si Haikal sih menurutku yang pernah lolos ke Liga Thailand gitu, Pak. Padahal aku udah bilang loh, ini muridnya Kiwai, aku bilang. Ya. Oh, salah, Pak. Kosulia lawan saya ya. Kita ini sudah tahap mau pensiun itu sudah.
Oke. Ya. Suarez. Gitu ya Suarez sebenernya. Posisi lumbang dia. Posisinya lumbang banget gitu. Susah ya. Nanti kita coba ya habis lawan si Sir Daniel ini. Kalau memang sampai hasilnya bagus buat Indonesia, ku langsung nantang si Haikal itu, Pak. Ucek langsung aja, gak usah lewat Yasir, Bi. Oke, bagus, Pak. Oke. Wah, lubang lagi dia. Ini defense-nya si Rijan ini lambat, guys. Iya, tapi defense-nya gantinya keliru, Bi. Kamu lihat dia serangannya. Iya, memang. Enggak efektif, Pak. Tapi lumayan loh dia serangannya, oke. Okay. Secara serangan dia. Iya, karena dia nunggu. Secara serangan dia bagus, Bos. Secara attack ya. Ya, kalau dibilang secara ya kalau attack sih bagus sih, memang tipikal Richard ini kan memang sudah pengalaman, Pak. Ya, attack-nya bagus juga. Cuma defense-nya ini kan ya, itu susah ini, kalau semua bisa. Iya, kan? Defense-nya kebaca, Pak. Oke, ya kan? Kan defense-nya dia suka maju sayap kanan-kirinya, kan bobolnya sayap terus, gitu. Itu kamu lihat aja, PK-nya aja bisa sampai ke sayap kiri itu gimana tuh? Oh, lubang, Pak, itu, Pak. Ah, ya. Halo Nugroho, jangan pensi bos. Sebelum ayam informasi kusulir Bapak Tuhan. Ya maksudnya lebih mau fokus ke caster aja, Eka. Dan ini sih bagus sih serangan tajem, Pak. Sayangnya ya defense-nya aja. Memang defense-nya susah. Dia R3-nya agak sering lambat ganti. Makanya kayak Rijan ini di Balikpapan mungkin orang bilang OP ya. Tapi sama sekelas aku aja kadang-kadang sering kalah juga ini si Rijan. Kalau pas mainnya bagus, bagus banget gitu. Nah, gak ada orang juga sih. Nah, ngeri serangannya waktu itu. Loh, kalau serangannya memang ngeri, kita akui, Pak. Paling bagus nih, attack-nya. Kotak Eka jalan. Kotak Eka jalan, ya. Bisa main lah orang bilang, Bit. Sudah di atas rata-rata standar orang. Cuma ya kembali lagi defense-nya. Defense-nya ini sering kebuka, Pak. Susah memang. Iya. 2 tahun dia belajar untuk bisa bagus. Timing kan? Iya.
Rapi kiwa kalau punya tiga. Rapi kiwa yang tiganya. Sakitik gue. Pertahankan biar saya dapat busa. Auti search blue group. Kok pencet apa kalau sudut sempit itu bisa masuk? Kota aja. Kota aja. Kota diarahkan ke sudut sempit. Pokoknya setengah ke atas. Pokoknya 60-70% lah guys kalau power shoot itu. Cuman ya itu. Kalau kamu terlalu penuh juga keluar pasti bolanya. Karena itu kok penendangnya harus bagus. Biasanya akurasi pemain itu bisa pas itu di 60-70%. Ini kayak suara sih finishingnya 91 guys makanya. Karena finishingnya juga tergantung pemain juga kan. Lu back, pike, seluruh tendang juga finishingnya elek guys. Ya susah, gak bisa gol juga. Tergantung player statistiknya juga. Susah guys kalau PES 2020 ini mempertahankan skor. Karena scrimmage-nya kalau sudah, aku kan pernah bilang kan guys, di PES 2020 ini scrimmage sama yang 20 menit pertama sama 20 menit akhir itu yang paling ngeri pak. Yang aneh-anehnya itu memang sudah dibikin scriptnya kayak gitu guys. Makanya ya aku bilang kan harus hati-hati. Apalagi kalau orang punya finishing bagus ya, cara nyerangnya bagus, ya tinggal dia manfaatkan. Kayak si Richard ini kan serangannya bagus gitu guys, terbuka kan dia, mainnya berani. Cuma ya kembali lagi, kalau aku lihat defense-nya memang maksudnya bukan defense-nya ayam loh guys, maksudnya defense-nya itu apa, kalau Rijan ini tipikalnya orang yang delay-delay ini agak susah. Kalau musuh orang cepat, dia bagus nih guys, si Rijan. Asgar Asisi. Kalau live streaming kita sebenarnya nggak bisa guys. Ada Gaseto final pak. Karbit aja datang siang itu sudah ada musuhnya sudah. Wah jadi nur kok apa muncul-muncul nih? Tahu nih. Baru match pertama guys. Cepat. Final DG. Enggak tahu. Enggak lihat ya. Enggak ngerti. Mana enggak lihat ini aku. Pakai PK lah. Kasih tahu. Skripnya anjing emang. Jangan di-start dulu, Bin. Pencet, susah di-chat. Pakai PK. Pakai PK, Om. Lawannya bagus. Iya, lawannya bisa menyerang memang. Emang bagus mainnya. Bentar, Bin. Jangan di-start dulu. Iya. Kucat sama dia. Slow it, oke Noah. Gila cu, scriptnya banyak gede cu. Bola-bola scriptnya tuh, tahan dong, Mek. Ya udah, oh kasih tahu sini aja, Nah. Oh, PK on. Ya, PK on.
Dia fokus betul main sudah kok. Tekannya Onin. Dia nggak baca juga nih. Udah beda dulu ya, Pak. Ada gimana? Masuk. Udah? Tahu. Gak ada jawab juga dia. Gak lihat ya, sudah jalanin aja. Dua sama, ada yang menang gak ini? Dua sama. Aku lihat dulu guys. Om Rizal ini jadi on kan belum penaltinya ini. Sebentar. Match pertama, dua sama ya. Nggak ada pemenang ya guys ya. Bahaya Kosuria Yamin Arul Banjar. Aduh, aku tuh jaga nama baikmu kak. Aku kalau kalah sama dia, namamu tercoreng pak sebagai salah satu yang terkuat di Banjarmasin kan. Belum menang lagi sudah ketawa. Aduh. Aku punya banyak lagi operasi loh. Jadi formasi tadi gagal, pakai formasi gue sekarang. Aku coba-coba aja. Oke. Emang formasiku tuh musuh pun bergetar. Kok kamu pakai alpon sudah habis kan apa jadinya? Aku di Davis aku. Tapi Davis segitu mulu nih. Alaba ya. Aja sudah. Oh enggak, kalau Alaba bisa aku Alaba. Davis itu buat Anukto, Pak. Oh, yang pertama Alaba ya. Nah, kalau aku Alaba, kalau Alaba bagus aku pilih yang pertama Alaba. Sama aja, mantap rambutnya karbit. Kayak anu, bos Will Smith. Oh, musim hujan, iya tadi pagi hujan guys. Iya. Tadi pagi hujan. Rambutnya ini kayak itu om Will Smith om. Kamu tau akar Will Smith om? Jadi gue bikin om. Gak usah ngomong Will Smith. Bos, enggak bos, di bawah itu gue bikin 0,5 1, 2, 3 bos. Atasnya 3 bos. Baik. Itu biar keren bos. Oke guys. Enak rambut kayak gini. Bro. Match kedua kita bentar lagi tutup ya. Sampai di Putrane Presiden. Kok pakai muncen? Soalnya lombanya tidak sudah ganti om ya. Kok pakai muncen ya? Karena lombanya kan ganti-ganti guys. Oke, Kenarpi sekarang berusaha menyerang. Coutinho, Martinez, Kimi, Alaba. Tuh, buru-buru banget. Oke, Koman. Siapa yang akan dituju? Waduh, Bip. Jangan terlalu terburu-buru, Pak. Santai, Pak. Kita udah juara co-op nih. Oke, gimmick. Kalau kita di Kaltim guys, rata-rata mau co-op kah atau apa, SG pasti guys. Memang, kita ini main apa aja jadi ya, Bide. Bahaya-bahaya, Pak. Aduh, untung. Mulanya screening lagi, Bu. Iya, itu santai dulu, Pak. Ini kena apinya loh, motornya loh, Bos. Main apinya, Pak. Oke, bagus pak. Dia udah mulai kan tempo permainan nih. Santai pak. Oke, lihat orang dulu. Terus bongkarkan saya. Ah, pasti waktu jadinya kebiasaan. Biasa. Iya, biasa aja pak. Salah tuh, iya yang terlalu. Otakku nih, langsung lihat ini.
Kan salah kan? Mana salah, mana salah. Pasti ya. Bantu share guys. Aduh. Oke, bantu suara. Cabit kalau kayak gitu. As. Oh. Tungguin kamu. Pak. Jadi jangan kesel-kesel mainnya, tenang, anggap aja latihan ketenangan buat turnamen Vietnam. Siap guys. Bola! Perlu gak aku turun tangan ini, Bit? Kemarin posisi dia lawan Elul ini seri sekali kalah sekali guys. Mungkin yang belum tahu ya. Si Richard ini di IGL ya. Sama Elul kalau nggak salah 2-3 sama skor 5-3. Elul menang sekali. Sama yang pekan baru si Hasbi itu menang sekali kalah sekali. Ini manajernya chat aku langsung nih guys, si Richard ini. Si Pak Anu minta bandingkan, ya gak enak guys, karena termasuk salah satu langganan ya, ngeri guys. Rentalnya buka itu semua isinya aku yang isi pak. Harus tunggu dulu. Kapit no drama no money. Wah selesai pak, siap. Apa? Dia sering kena itu, apa, sayapnya itu bola balik. Kokit kapan live? Kokit apa kok? Kokit. Kokit itu apa kokit? Satu shot, nol target, on goal kan? Kalbu. Tenang guys. Aku kalau sama si Rijen ini guys, sering tanding juga di Liga Kaltim. Menang kalah, cuma memang kalau dihitung presentasinya, banyak dia menangnya sih. Banyak kan kita ketemunya ya memang di posisi apa turnamen Liga Kaltim aja. Pernah kok skornya 5-1 aku menang pernah sama dia. Dia juga sering juga menang sama aku. Bahkan aku gak bisa ngikutin Liga Kaltim tuh kayak dulu guys. Banyak, banyak konten gini kadang-kadang gak bisa semuanya aku selesaikan. Yang penting aku selalu masuk 8 besar sih. Tapi gak pernah habis pak matchnya. G
Gila guys, yang ikut 18, lu kalikan aja satu match. Satu orang harus 2 match. 18 itu berarti 17 kali 2, Pak. 34 match. Wah, capek, Pak. Richard belum ada win ini guys, masih kosong-kosong masih. Masih kosong-kosong. Tadi match pertama 2 sama ya, tapi karena enggak ada penalti, tapi enggak tahu kenapa dia enggak jawab aku. Takutnya nanti. Oh, salahnya, Pak. Harusnya Messi berarti. Messi, Pak. Malah dia shoot lurus. Liga Kaltim satu musim berapa lama? Biasanya itu 1,5 bulan. Tapi kalau dilihat harinya ya sudah habis. Ini kan baru mau jalan kan yang terakhir. Liga 1 sampai 4. Ya kalau aku sih di liga itu kan pertemanan semua. Gitu loh. Kamu enggak ikut juga enggak apa-apa juga gitu loh. Daripada masuk terus live kan si Anthony. Ya kalau aku sih berharap ngumpul di situ kan ngobrol-ngobrolnya banyak juga. Ada info-info apa kan nggak melulu harus turnamen, Pak. Itu kan maksudnya grupnya memang Kaltim tapi bukan nggak hanya untuk pertandingan aja guys. Ya info-info Kaltim kan muncul semua di situ, Pak. Kadang ada orang ya diundang ya habis masuk keluar gitu kan. Katanya nanti aja, ini kan bukan untuk turnamen. Info-info kan banyak lah. Kadang-kadang RLA itu bikin satu kompetisi, dia ngerekrut pemain kan. RLA itu kan termasuk salah satu tim yang besar di Samarinda. Dia sering buka rekrutan guys. Makanya aku bilang kan gak melulu itu turnamen gitu. Kok kenapa gak live dari YouTube? YouTube-nya gak bisa sampai Agustus guys. Bagus sudah mainnya si ini. Memang formasi ini nggak cocok mau pakai gitu. Dia baca ini. Ini kan tipikal. Halo Salomon, thank you bro. Mainnya di pas mana ya, Mak? Wah. Kalau dia pakai Juve lah, tunjukkan lah. Pengen muncul lagi C, bit. Statistiknya itu nggak diganti, mainnya. Nggak diganti jo. Nggak mungkin lah kita pergi terus bro. Oke. Dia pasti barengan terus, bit. Ya aja lah, apa? Jadi ada yang nebak bener nggak ini? Skornya dulu nih guys. Prancis pasti. Kalau dengan skor segini nih Rijan gak ada yang sangka sih pasti. Prancis. Nah, match kedua. Tadi match pertama gak ada yang menang ya. Match kedua ini juga gak ada yang menang, Pak. Hmm.
kayak aku ngomong sama Angga lah, ini harusnya main sama dia, tapi nggak bisa lah. Oke, 4-1 rasanya gak ada yang duga ya. Gue juga gak duga, Pak. Ah, Fabio Minggu Laos. Oke, kita akan memasuki match ketiga, guys, ya. Bagus share, guys. Gak ada yang menang di dua match pertama. Meliana Sakita, itu jelas ya. Ya ada tadi sempat keluar signal sekali dua kali. Masalah. Katanya anak-anak paketin juru selamat. Nah ini pakai Davis nih, Bin. Nah, Javi Martinez turun. Dosa. Taruh pinggir Javi Martinez-nya. Oh, percaya sama aku? Enggak, begini. Goretzka-nya di tengah. Ini line up-ku nih, Dirjam. Oh, iya. Line up-ku, Dirjam. Wih, ngeri, Pak. Jorong, pelayu. Siap. Aduh. Dua match gak ada pemenang, Bit. Aduh. Drama istilahnya. Ya dibikin senang dulu lah, guys. Padahal dia itu sering tertinggal loh, Bit, untuk back sayapnya, Bit. Tapi ketika kamu wantu, kamu kadang-kadang dribble lagi tuh yang bikin back-nya tuh super naik, mundur. Kalau aku kan mainnya tak tok. Tidak dipil, dipet kamu. Iya. Satu-satunya cara itu masih ngomongin aja lagi. Mantap ikutnya Karbir. Tapi memang harus gitu, guys. Harus punya pendirian. Iya dong, masa ngikut orang terus. Oke, kita lihat ini, guys, match ketiga ini ya. Tebak skor tetap ya. Sampai Nugroho, sampai Henry Projustia ya. Oke, mantap ya. Bongkar dulu. Oke, continue yuk. Baik. Cari berapa win? 4 win, guys. Biasa, guys. Ya. Tolong dibantu, Pak. Bantu share. Kita Jumat-Jumat ini demi kalian ini, guys. Besok Sabtu lembur paling parah, guys. Mampus, Pak. Oke. Malam ini tim low lagi. Playoff Asia Super League lawan GCC. Dia itu pasti gitu, Bit. Begitu Griezmann atau Messi sudah posisi kayak gitu, dia pasti tembaknya blessing, Pak. Hati-hati itu. Banyak ditanya nanti dulu, Pak.
jaringannya ini enggak guys, aduh. Kayak aku juga mau dribble pak, main gue dribble langsung aku. Salah sekali. Libas. Siap guys. Kelibas nih. Mantap le jaringan bangsat. Saya darah gitu jadi lucut. Gak bisa apa-apa main gue. Kalau di balik papan itu ya guys, ada beberapa nama yang lumayan, maksudnya ada nama lah ya, kayak Asep, terus Richard ini guys. Oke, Bin. Tenangan ya? Wih. Oke, siap. Jadi full fokus ya ini. Besok Liga Thai apa aja kok banyak Liga Thai besok. Ada BGPU lawan Trak FC guys, Elga lawan Evander pak, ngeri pak, besok pak, wajib nonton guys, lumayan tuh 85.000 tuh besok tuh, sudah mau mendekati akhir ya, sudah mau kujojorin pak. Sorry pak, bukan 85.000, kemarin yang menang 5 orang, berarti tetap 75 guys. Kemarin yang menang 5 orang loh. Dari 3 match itu hanya 1 match pertama aja yang miss 6-0 tok itu loh. Loh? Baik pak. Kena script guys. Ini match ketiga guys. Kondisi si Rijen menang 1-0, skor besar. Tekniknya bisa dicontek. Ya tekniknya mana? Ji. Ini pemain bagus juga guys, Ajiji ini guys. Ngeri pak. Maksawi. Bagus pak. Kamu lihat guys, role model guys, formasiku pak, begitu bagusnya guys ya. Duh, kayak kalau kak aku pegang koman bagaimana guys? Bayangkan aku. Kalau Karbit kan biasanya kalau pegang koman gitu dia pasti akan goce-goce lagi guys. Kalau aku kan posisinya ya langsung guys. Bola, ngeri pak. Ya Allah, siangnya
Remaong sehat? Sehat dong. Astaga, Lewandowski pak. Pakai TV berapa in? Kalau karbin 43 in. Kalau aku 27 guys. Aku monitor nih, aku pakai monitor. Remau ranking 2 Febrian. Garuda gimana nih? Sehat kah Garuda? Rasanya beberapa hari lagi ketemu Gazeto, apa mestinya Garuda ya? Seru nih, partai-partai klimak nih pasti. Ngetrok. Menang 2 kali, Pak. Pak, menang 2-1 sama 3-1 kemarin. Aku, kiperku bintang, Pak, kemarin. MVP, 7. Statistiknya 7-2 kali, Pak. Garuda ini kurang kiper kayak aku aja nih guys. Ya kurang playmaker juga kan. Tapi orang bilang Garuda ini tim playnya kompak. Ngeri lah. Yang aku suka dari Garuda ini kompak. Pemainnya. Kalau pemain kompak itu mau superstar aja harusnya ya bisa. Contohnya Remaong ini kan boleh dibilang superstarnya ya Kiwa, Karbit ya. Kalau di Garuda itu kan ada Hafiz, ada Luki. Kompak. Kita dua tim yang mungkin boleh dibilang mirip. Ya cuma perbedaan dasarnya yang paling utama apa pak? Kita tiap lini pak, ya kan? Nah kalau Garten ini hanya lini khususnya yang tajam guys. Kalau kita kan belakangnya temboknya ngeri pak. Kipernya serem pak. Ini Garbit menang nih guys. Ya biasa lah guys, dikit-dikit kasih happy dulu lah musuh pak. Motivasi player itu ada dua macam loh guys. Kasih dia menang, termotivasi naik kan. Atau ya biasa kan kita, tipikal kita ini kan diangkat dulu baru dijatuhkan guys. Aku juga gak nyangka lah kemarin kiperku statistiknya 7 lagi pak. Ya statistik 7 itu waktu-waktu zaman lawan Gazeto juga itu 7,5 lagi guys waktu lawan Gazeto 7,5 pak. Malam ketemu aku sama Miracle. Tolong ya tahan ya. Yang bahaya ini Hanoman guys. Lagi naik daun ini guys. Tapi Hanoman hari ini ketemu Gazeto pak. Aku berharap sih Hanoman bisa memberikan satu perlawanan seru ya. Lagi-lagi naik daun ini ngeri pak Hanoman. Yang agak lumayan terpuruk ini Gacha sama Gacha ya. Gacha lagi parah banget pak, degradasi mungkin. Kalau nggak berbenah ya, bisa degradasi guys. Iya. Yeah. Fokus defend pak.
Gak bisa nembus loh guys. Sudah kebaca semua gak? Pas aku kalau bisa ketawa-ketawa, aku ketawa pemain gol. Kalau ini bisa ketawa, aku fokus. Terasa kok, terasa. Tangan terasa ya. Tangan gue yang terasa ya. Apa? Fokusnya Filip ini. Lalu kita tak cocok tinggi dari lalang. Iya. Harus ngeri kita main kok. Oke, siap. Oke guys, ada yang lupa 2-0 gak? Jangan lupa ya, ini match keempat. Ditulis ya, match keempat sama tebakan kalian ya. Aku akan coba rekap. Match ketiga, Karpit menang 2-0. Ada yang menang kah? Match ketiga. Harusnya Anthony Junaidi ini menang, tapi dia tidak tulis match ketiganya, jadi skip, okay. Ya, poin. Oke, okay. Kita cari lagi yang 2-0. Oh, Yogi Up ya. Oh, salah Pak, Yogi Up ini Arjan dia pesan. Oke, okay. Aku sampai salah lihat guys, gara-gara lihat angkanya aja. Kimmich sih bagus banget gerakannya. Mm-hmm. Bapak tuh coba deh Pak. Oke okay, guys, berarti nggak ada pemenang ya. Garten maunya kedua aja kosur. Waduh, berat Pak. Kamu mau ranking 2 ini. Ya. Dua pista itu kamu harus melewati minimal Gaseto kan. Oh, dua pista ya Om. Berat. Kalau gua pista ketemunya Munson, Barca, oh terasa Om dari pasti, segi pasti terasa. Ya. Walaupun cuma operasi. Jadi match ketiga ini nggak ada pemenang lagi guys ya. Oh Om Iswar itu ngajak kamu main tuh, oh, dia bilang kapan kita mau. Kalau pakai overrating pakai tim 3 star apa lebih bisa memilih 5 star tuh? Kalau secara oh nggak bisa guys. Secara skill pemain nggak bisa. Skill pemain Pak, ketahuan Pak. Bukan masalah yang joki sticknya ya, tapi skill pemain kayak lu bilang AS Monaco kan skill pemainnya ada gitu loh guys. Ya walaupun enggak sesempurna Barcelona ya skill pemainnya ya. Cuma kan overallnya dia statistiknya kenceng-kenceng guys, speednya kamu lihat tuh. Tapi skill pemain itu penting guys. Contohnya kayak kamu tendangan knuckle shot itu kan skill Pak. Atau dipping shot, umpan curling, itu kan skill semua. Wow, thank you Pak. Aku bisa aja kosur, remau turun dong dijual terus, nggak capek apa di atas. Ya aku nggak tega aja sama burcil, ya kan? Kalau burung di atas itu kan, bagaimana guys? Ya. Burung itu kalau orang bilang ya guys ya, kalau di piramida makanan ya, dia kan urutan, termasuk urutan bawah, bukan predator. Aku ini masih nunggu apa tim lo yang menggunakan logo-logonya yang unik-unik lah. Kayak biasanya kan ilmu kungfu itu ada tuh, tolo kan, kayak ilmu belalang sembah, itu kan enak Pak, buat makian Pak. atau kambing lah ya, enak ngomong wedus ya. Belum ada yang tim-tim menggunakan yang kayak gitu-gitu guys, padahal butuh hiburan juga kita ini. Ya, hampir Pak. Kuat dah. Internetnya parahnya he.
Ibaratnya tangan tuh loh. Ngeri. Bisa pakai buah pistol lolos itu termasuk ngeri guys, Elga ini. Karena jadi gini, uniform itu dia pasti kalau pemainnya jelek-jelek skillnya kurang tuh, dia statistiknya itu ngeri pak. Contohnya Monaco, skillnya kan dikit tuh, tapi statistik speednya, jadi statistik angkanya digedein gitu loh, makanya OOR gitu guys. Jadi boleh dibilang kalau skillmu udah ada, statistik angkanya yang digedein gitu loh, kalau di Konami ya. Dia memanfaatkan benar-benar itu. Namanya Rijal mau ambil. Oke, 1-0 Rijan ya, unggul. Ya ampun, bagusnya dia itu. Yang pakai Monaco Paudi. Yang pakai Bayern Munchen Jafar, AS Monaco pedekan juga guys. Kalau Monaco itu speednya ngeri pak. Satu sama. Bagaimana Rijan ini? Ya, ya, terus. Malas banget kalah. Aku suka dengan gayamu. Penuh ketakutan. Oke, guys. Buat teman-teman semua yang sudah hadir, jangan lupa dibantu like, share, dan follow, Pak. Jangan lupa malam kita ada EFTL sama playoff ya, Asia Super League. Asia Super League itu best of three. Wah, waduh, gitu pak, belum men. Hampir gitu. Satu lawan satu sama saya usul, tapi kalau kalah jangan dibully gitu. Mari pak. Ini kalau sudah ada tantangan kayak gini nih, serem guys. Bisa. Mau kapan Pak Febrian? Kita siap aja ini. Berapa player Garten ini sudah kusikat loh. Perlu berapa orang lagi yang harus ku lululantakkan di sini. Sudah sayapnya, sudah pahanya, udah parunya orang bilang. Oke. Wow. Ini live kah? Mengikuti jadwal itu maksudnya live.
nanti ya habis gas itu lah kita pikirkan ya. Karena aku masih mau fokus sama gas itu hari Senin. Setelah itu ya aku bisa versus subscriber ya. Pikiranku agak tenang guys, kalau sudah banyak event penting itu selesai itu pikiranku tenang. Mana ada musuhnya kalau menang gak dulu. Tentu saja teman-teman. Seru nih guys. Live atau enggak gak apa-apa, khusus saya pemain menengah ke bawah. Ya nanti di live kan lah, biar biar anu apa pemain-pemain garden ini menonton semua itu. Ya kita aduh mak untungnya. Soalnya habis eventnya Gaseto ini memang rencananya aku mau pesen subscriber. Aku ngisi-ngisi pas nganggur gitu. Nanti pas posisi biasanya ya jam 2 jam 3 ke atas guys, aku udah mulai free. Atau habis maghriban, nah itu juga free juga itu. Biar bisa dibully gosul masa anjo. Aku biasanya kalau menghadapi event musuhnya ngeri guys, fokus pak jadinya. Wah apes deh pak. Kayak kemarin kan versus Gaseto, aku sama sekali gak ngomong loh guys. Kamu lihat itu kemarin aku lawan Submer sama itu, nyantai pak. Tapi dapat MVP keeper-nya. Karena ya itu guys, karena serangan kita juga enak. Jadi defense itu gak terlalu anu. Coba kalau musuh ini kuat, mana bisa ngomong juga aku sudah. Loh, keeper tuh susah loh guys. Positioning, Pak. Bukan karena pencet X-nya loh. Loh, kita kan harus lihat posisi Iggy ngumpan kah? Nembak itu loh. Oh enggak, bagus kemarin Garuda. Nepesnya susah guys. 3-2 kemarin kita kalah itu sama Garuda itu ngeri pak. Posisi mereka nembaknya sama kita kena scrimmage kan, bola balik kena screen. Ya kalau dihitung sih kita sama guys posisinya sama Garuda ini. Satu kali menang, satu kali kalah kan. Yang pertama ya si Lucky lumayan kubuli guys. Sampai ku bilang kan, aduh kasiannya pak penalti gak masuk pak. Nah akhirnya runtuh guys, gara-gara penalti gak masuk itu. Ya hancur pak permainan Garuda, akhirnya ketambahan lagi 1-0, 2-0 akhirnya. Kalau penaltinya Lucky itu kemarin masuk, yang di leg pertama itu mungkin ceritanya lain tuh. Cuma karena gak masuk, ketambahan kebobolan Mane. Aku nempes berapa kali tuh guys, yang di leg pertama itu. Kalau yang di leg kedua memang permainannya Garten ini menurutku bagus pak. Dia melihat banyak pergerakanku, aku kena bola balik itu guys. Aku masuk kalau ada waktu skill. Hah. Hei, jalur kemenangan. Kau tanya setiap pemain terima bola pencet apa? Kalau mau bagus ya, kalau terima bola itu jangan langsung lari pak,
Tergantung sikon, tergantung sikon sih memang. Tergantung sikon bro itu bro. Itu nggak ada hafalan, pak sikon itu. Kebiasaan juga, Bin. Ya sikon bro, harus sering main. Harus sering main sih memang. Jadi sikon. Jadi kalau kamu terima bola, kalau mau bagus ya nggak mental-mental, R1-nya harus lepas. Itu yang membedakan pemain hoki sama skill. Di situ. Kecepatan tanganmu, pak. Otak. Otak. Jadi kalau kamu main, orang bilang ini apa ya? Gaya main orang ini kan beda-beda ya, ya. Jadi ya bingung juga, pak. Kalau kayak aku itu, aku pasti tidak akan berhenti, guys, umpannya, guys. Kalau Karbit kan setiap kali terima bola, dia delay dulu, pak, supaya posisi badan bagus ya. Nah, kalau aku ini kan setiap terima bola semi-semi eki, guys. Jadi begitu terima, umpannya jalan terus, pak. Kalau kayak Egi itu 3-1 ya, match keempat. Ntar aku cari pemenang dulu, guys. Ya, itu berarti, bro, hafalan tubuhnya dia. Hafalan tubuh, pak. Dia hafalan badannya, tahu dia bola ini bakal kemana di umpan. Itu hafalan. Tapi kalau kalian yang terbiasa main delay ya, memang dibutuhkan match ketenangan. Match keempat, ya. Dibutuhkan ketenangan. Nah, dia juga dibutuhkan ketenangan, memang benar kan, bro? Ketenangan. Muhammad Sadikin, ya. Muhammad Sadikin. Sama Romi Rizky, ya. Dua pemenang sudah ditemukan, ya. Harusnya Henry Projusia ini menang, tapi kalah cepat sama Romi Rizky. Jadi aku jelasin dulu, ya. Soalnya kadang-kadang ada juga yang klaim. Pokoknya kalau yang aku sebut namanya bisa klaim, guys, ya. Kalau nggak aku sebut, percuma kamu klaim. Capek-capekin aku untuk rekap, pak. Ini harusnya Loring Pasir ini juga menang, tapi ya kalah cepat, ya. Kalian bisa scroll chattingnya, ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Di sini juga ada nama Andi RXX Kurniawan, tapi ya kalah cepat, ya. Jadi dua nama tadi, Romi Rizky sama Muhammad Sadikin yang menang, ya. Dua player sudah dapat pulsa 10.000 OVO atau GoPay lah, ya. Oke, kita memasuki match kelima. Moga-moga ada yang menang lagi. Ya, teman kita. Dua pemenang sudah aku sebut, pak. Aku jadi unggul, yang nggak menang ya berarti kalah cepat, ya. Bos, ini aku unggul dulu, bos. Kamu unggul 2-1. Kalau di channel lain pertanyaan kayak ini, kalau kerja bos sponsor ini mereka luar biasa. Langsung kamu klaim aja, tapi nanti setelah selesai baru begini. Klaim dulu, pak. Oh, klaim dulu. Nanti. Klaim dulu. Jadi kamu klaim ini kok, ya kan? Aku mau sama Sadikin gitu loh. Klaim dulu, pak. Oh, Real Madrid menang tadi malam, ya? Maksudnya siapa? Maksudnya tadi ada yang... Oke, guys, ini match kelima ya, guys, ya. Ya, dengan skor besarnya Karbit menang 2-1, pak. Ya, kita lihat nih ketahanan dari si Rijan ini ya, guys, ya. Boleh dibilang Rijan ini termasuk orang yang rajin loh, guys, main PS, guys. Emir, ada mau nggak? Kalau aku ngomong sih Garuda itu sayangnya di kiper aja sih yang agak kurang masih. Sering out of posisi. Sayangnya di situ toh. Padahal pemainnya ngeri-ngeri ya. Kalau Garuda itu. Gacha juga termasuk bagus pemainnya, cuma kulihat
banyak pemainnya yang keluar kan. Ya jadinya kerasa kiper itu mubasir gitu loh guys, kipernya. Kipernya itu kan pemain pro Habibie, Pak. Secara skill kan, ya orang bilang kan skillnya dia ini harusnya bukan ke kiper gitu. Sayang gitu Pak. Ya kalau kita mau bilang tim paling komplit ya sudah pasti guys itu guys, semua player bisa main Pak. Cuma ya itu kembali lagi, kadang-kadang ada player yang gak mau di posisi-posisi belakang guys. Karena ya seperti di dunia nyata kan, ketika kamu dapat MVP kan pasti pemain depan semua gitu. Hei sudah tutup Pak, tebak skor Pak, sampai ois-ois ya. Tutup Pak. Bicik siap nih. Jangan lupa guys, besok Sabtu kita Liga Thailand ya. Ada Bangkok Glass lawan Rat FC Pak. Ini pertarungan Elga sama Evander guys. Elga ini boleh dibilang di putaran kedua ini super-super ngeri Pak ya. Aku bilang ini karena Tabi aja disikat 6-2 guys ya. Belum ada kalah loh guys, Elga ini di putaran kedua ya. Jadi boleh dibilang pertarungan ini bakal ngeri lah. Terus yang kedua, besok jam 11 guys, mulai jam 11 WIB. Jadi buat teman-teman semua yang ingin melihat pertarungan, kalau Elga ini sudah pasti match pertama guys, pasti ketemu Evander sudah. Dada kata lain Pak. Lu mau selamat? Oh tapi nggak tahu ya guys ya. Apakah manajemen berubah atau enggak? Karena ya itu kembali lagi, lu mau poin atau enggak gitu. Tapi memang guys, daripada kamu ngincer poin versus lokal ya, mending harus fight Pak sama pemain Indo, sama-sama pemain import maksudku. Karena lagi naik daun Pak si Elga. Elga juga harus balas dendam dong, pasti kan? Sama Evander kan guys. Elga tiap hari latihannya sama fighter nih, pasti guys. Gak usah ngomong Elga. Rizal juga latihannya juga sama Faidan. Biasanya mereka gak latihan bareng itu kalau match antara mereka bertemu Pak. Jadi misalnya Faidan akan ketemu Evander misalnya, yang satu minggu itu gak boleh latihan bareng supaya gak anu. Sama kayak Elga misalnya ketemu sama siapakah, dia gak mungkin latihan bareng. Elga juga sering latihan guys sama Evander. Kan teman semua Pak. Sama kayak Koop kan, kayak Hiwan kan tanding sama Romi, sama siapa gitu. Ketika gak ada pertemuan gitu. Kalau apalagi kalau sudah pernah ketemu enak guys, kalau sudah pernah ketemu enak, lo mau main kapan aja bisa. Sama kadang-kadang kan ya kita si Karpit ngajak main gitu-gitu kan, akunnya Kiwa kan bisa kita buka guys. Evander kan kemarin kamu jadi main sama Evander tuh, jadi ya sama menang kalah 3-2 sekarang. Oh. Aku menang 2 kali dia 3-2. Iya Pak, 6-0 itu gak main-main guys, dibantai Pak. Makanya Elga ini harus hati-hati, musuhnya top score guys. Evander top score-nya, angkanya ngeri guys, 44 gol ya. Ranking kedua aja baru 29. Berarti aku bilang ini kalau gak hati-hati, serem Pak. SG gagal guys.
bukan nggak ikut, gagal gitu. Kemarin aku kalah di 16 besar, Karpit kalah di 8 besar kan, IGL nggak lolos. Habis itu kita jarang ngikutin sudah guys. Ada beberapa kan ada beberapa season kan kita nggak ikut lagi sudah. Habis itu kita nggak ikut. Lebih fokus ke yang lain. Karpit kalau nggak salah dulu ikut IGL itu sampai season kedua. Harusnya ada 5 season kan? Kalah di season 2 kah? Season 1 2 itu kalah terus. Kalau enggak salah satu season itu kan dulu sempat diambil 4 orang kah? Nah, Karpit cuma sampai 8 besar, aku sampai 16. Enggak tahu kenapa Karpit ini kan kadang-kadang ya disuruh ikut tanding. Susah kan guys. Sempat ribut kan sama si Akbar Pauti pada saat itu kan. Gara-gara mau di WO ya dia kalau salah ya. Ya dia salah. Ya mungkin karena Karpi terlambat kah atau apa gitu loh guys. Ya bukan anak-anak juga, disiplin waktu gitu. Evander kalahnya sama Tabi, sama satu lagi tuh. Tiga kali Evander kalah musim ini. Aku lupa ya. Kalahnya sama siapa ya? Tiba-tiba kalau tanya gini, ngeblank guys. Karena ingatnya kan musim yang kedua ini aja sama Tabi aja kalahnya. Oh, 3 kali guys. Jadi sama si Doni kalah juga, Pak. Putaran kedua dia kalah 2 kali. Putaran pertama kalah sekali, Pak. Jadi putaran kedua itu dia kalah sama Doni. Kalau nggak salah putaran pertamanya itu kalah sama siapa sih ya? 3 kali sih total kalahnya itu guys. Ya hitungannya Doni berhasil balas dendam lah ya. Pada di putaran pertama kan Doni kalah 3-2 kan, habis itu dibalas kan. Oh iya sama Kuang Barka, iya Pak, Kak, sama Kak Kuang Barka. Kalau sama Kusun itu Faidan. Faidan kalah sama Kusun 1 kali. Habis itu ke Faidan masuk ke co-op ya. Faidan kalah sama Kusun. Tapi Kusun habis itu gak diperpanjang guys kontraknya di putaran kedua kan. Oh iya elo Pak. Oh sorry bukan sama Doni, sama elo Pak kalahnya Pak. Maaf guys. Sampai ngeblank Pak. Sama elo ya match pertama Pak, elo Pak. 3 kali berarti ketemu sama Pot FC belum ketemu guys. Sorry Pak sampai aku inget-inget ada kalah sama Indonesia itu siapa sampai sampai lupa guys ya, sorry guys, maklum Pak. Iya, jadi putaran kedua ini si Evander kalah 2 kali guys sama Tabi, yang paling parah sih sama Tabi karena nggak bisa ngegolkan sama sekali guys. Kaget permainannya dikunci. Tabi itu mungkin kaget ya guys ya, match pertama ketemu Elga aja debut. Habis itu ngeri Pak, match-match berikutnya serem Pak. Wah, sayangnya Pak. Evander sama Elga menang siapa? Kalau dari pengalaman sih Evander guys. Aku sih pilih megang Evander pasti.
Aduh, hai Lewandowski, Lewandowski. Ini lumayan loh guys, besok ini kita jam 11 sampai jam 5 live. Habis itu aku istirahat, tapi kan musuh jangan pulang. Istirahat dulu di sini guys. Malam lanjut lagi, Pak. Jam 9 malam guys sama Malaysia, Pak. Let's go. Oke. Enggak lah guys, aku ini biasa-biasa aja. Ngeblank itu enggak inget aku match-nya, Pak. Aku aja bingung kok ini. Banyaknya sekali kita match sekarang ini. Jadi terpacu-terpacu terus hasilnya. Loh guys, sejak, ya kita ngomong sejak loh ya, sejak habis kita banyak match ini ya, makin hari yang single-single pertarungan ini guys, makin hari itu aku WA, orang WA aku, telegram aku tuh banyak. Kok bisa gak sama aku? Bisa gak? Sampai aku tuh kewalahan guys, makanya aku bilang kan sama Karpit, Pit, kalau bisa Eki temenin aja. Jadi satu hari itu mungkin misalnya 6 jam gitu loh, Karpit 3 jam. Dia ngomong kok lag belum siap. Nah, si Eki loh guys, percuma Pak. Lag belum siap. Takut kalah. Jadi gimana Bi? Nggak mau? Dia maunya main yang biasa dulu. Mau main biasa, lu kerental aja nggak pernah. Ini ya, denger Karpit sendiri ngomong guys. Nggak, dia mau main sama aku dulu, kita minta dilatih gitu. Aduh. Tergores. Namanya kalau kalah itu pasti semua itu tergores, Pak. Tinggal kamu tuh. Kok kita kan tahu kok enggak semua orang bisa terima aku. Mungkin di hati kita kuat kok, tapi di hati dia belum tentu, Bro. Aduh. Ya kita harus mengerti aja lagi, Bro. Kemarin bilang sama aku siap. Iya, dia ngomong sama kamu enggak siap. Ya sudahlah. Ya kalau aku sih terserah aja, Bit, kalau aku. Gak apa-apa lah, ada aku juga kan. Ya sudah lah. Ayam-ayam kayak gini kan. ini gimana, Bit? Ini match point nih, guys. 3-1, aku harus cek dulu nih. Memang. Nggak, nih. Tadi 3-1 ya, Bit, ya? 2-1 atau 3-1 skornya? 2-1. 2-1 ya, match ke-5 tadi ya. Iya. Nah, aku cek dulu, guys. Match ke-5, nah ini. Sebentar ya. Match ke-5. Yogi Up sama Lorin Pasir guys ya. Yogi sama Lorin Pasir, Pak. Ini Yogi ini sempat kemarin mau aku banet, Pak, selamanya, Pak. Aduh, bos. Sempat loh, guys, gara-gara masalah uang 10.000 itu nanyanya sampai berliku-liku, Pak. Dari itu kamu lihat, bos, kita pakai bayar muncang aja bisa menang loh, bos. Oke, guys, ya, match ke-5, 2 pemenang sudah ada, ya. Jadi menurutku gimana nih, permainanku, bos? Belum sebanding, ya, bos? Ayo, Rijan, aku sama Bakar TikTok mendukungmu. Aduh, ayo dukung, dong. Match ke-6, ya, match ke-6. Dia lupa dia berendam-rendam Rijan di Liga Fiskal Timbos. Tolong ajarin saya, Yesus. Ini match ke-6 guys ya. Sebelum lagi kita akan tutup ya, gak ikut berbarengan league kok. Banyak yang ikut tuh klub-klub e-sport gede. Dia berendam, oke. Bener ya, bos? Barbarian league ya gak ikut, Pak. Klub-klub gede ini siapa? Oke, kita tutup di itu tarkam-tarkam aja, Helmi Mirsa, CNT Cup, ini itu tarkam semua. Ya maksudnya kalau klub-klub gede itu ya, lu daftar bayar 30.000-an, itu tarkam guys. Lu kalau mau event gede itu ya, Vietnam itu event gede guys. Hadiahnya 80 juta, itu kan gede. Lu kalau hadiah cuma 800 ribu 1 juta ya itu tarkam, Pak, istilahnya orang sini. Kita gak bisa samakan
Ya karena orang kan cari pendapatan di situ, guys. Makanya ada Barbarian League, ada Euro League, ada Bengkulu League. Banyak, Pak. Di Telegram itu satu minggu itu minimal dua event, Pak. Aduh, guys, aku tiap kali itu sampai bingung, Pak. Milih konten kan, milih event, kasihan karbit nih. Makanya aku bilang kan, selama Eki nggak muncul atau yang lainnya, aduh guys, yang lain pemain SG yang lain ini kan agak ayam-ayam, Pak. Mau aku suruh ikut? Selama Lewandowski. Kadang-kadang mereka susah. Astaga Lewandowski, bos. Si Entikat, si Yustoid, ya si Yus itu si Yus siapa gitu loh guys. Kamu harus bisa bedakan, Pak. Si Yus itu banyak guys. Ya kalau pemain-pemain unggulannya gak mungkin ikut lah. Ya pasti yang tipikal-tipikal yang mungkin yang belum masuk ke Liga Thailand itu pasti gak, ya mungkin mereka yang ikut. Toyib Cup. Duh. Gak tahu sih guys, banyak banget. Aku aja diundang bola balik guys, aku cuma bilang aduh gak sempet sudah. Aku bilang Gak bisa guys. Kita ada keterbatasan, Pak. Kita ada keterbatasan waktu. Nah sekarang mereka ini mainnya sampai jam 1 pagi. Ya kan kita lihat eventnya dulu gitu loh. Kalau kamu nilainya kecil atau apa kah? Co-op aja banyak guys, lo banyak guys. Makanya ya ini keterbatasan waktu ini loh guys. Karena kalau kamu liga itu kan otomatis jamnya itu malam, Pak. Nah bisa kayak gini kan guys, satu orang main kayak, makanya konten sekarang, makanya bingung, Pak. Ya kita harus milih-milih juga. Yang buat event tarkam gak main. Jadi kalau di Telegram itu guys, di Telegram ya, Fun for League itu, itu setiap hari guys, lomba itu tiap hari, Pak. Sampai aku tuh ih gila, Pak, banyak banget, Pak. Terlalu banyak. Ya makanya aku bingung kan, lu mau ikut kah atau mau konten sudah gitu loh. Kalau mau ikut lomba ya Karbit, kalau lomba-lomba gitu guys, dia lebih suka main di rumah daripada live streaming. Dia mau fokus, Pak. Kalau ikut lomba loh ya, kecuali yang Vietnam. Kalau yang Vietnam mau nggak mau guys. Kepikiran dari bacot itu sudah fokus, Pak. Iya fokus. Ya aku cuma lebih ngasih tahu aja, Pak. Wow. Ya kita harus bedakan, Pak. Kontennya turnamen kan, ini membela nama Indonesia loh, guys. Iya. Masalahnya musuhnya itu ngeri-ngeri, Pak. Vietnam itu 8 player loh, guys. Gak main-main, Pak. Kalau edisi boleh ditarung, boleh. Ya kalau untuk edisi petarung enak lah, guys. Kita toxic, makanya kita membedakan banget itu. Ada hal-hal. Ya ampun. Richard ini ya. Satu kelemahan terbesarnya dia ini guys. Defendnya payah. Richard ini harus benar-benar fokus, Pak. Baru bisa bagus mainnya. Kalau di hari mungkin. Ya makanya aku bilang kan, kamu tiap hari latihan samanya latihannya sama ayam. Ya jadi ayam juga defense-nya, guys. Ya kan mainnya di rental nih, guys.
harusnya dia sudah mulai latihannya itu jangan sama teman-teman yang di balik papan, Pak. Supaya defense-nya itu naik. Aku akui guys, kalau Rijan ini bagus, Pak. Serangannya bagus. Cuma kan karena kamu datang ke rental, ketemu sama teman-temannya pemain rental kan? Ya lu mainnya nyantai, Pak. Rental kanan kiri kan. Motivasi enggak ada, cuma untuk senang-senang kan jadinya. Ya harusnya kalau kamu sudah masuk ke IGL gini, harus fokus. Kamu lihat defense-nya, aku kan dari tadi bilang, defense-nya Rijan ini ya agak-agak, Pak, di sayap kanan kirinya gitu loh. Enggak strong, guys. Dan nyaba. Skor besarnya 3-1. Skor besar. Bisa-bisa gagal menang nih. Karena apa guys? Karena kamu kebiasaan sama pemain-pemain rental tuh ya. Lu menang-menang ya sudah gitu. Motivasinya jadinya agak berkurang. Ah, salah-salah mah. Besok siapa? Besok itu Bang Oglas kalau nggak salah guys. Skrip lagi bolanya. Dua kali salah, satu kali salah, defense-nya lambat. Yes. Oke. Okay. Dia sering ketembusan di sayap sayap ini. Bawaan kelihatannya ini. Konsistensi sih memang si Richard. Sayangnya di situ. Konsisten. Makanya guys, kalau aku bilang ya guys ya, kalau kalian memang sudah terjun di event-event yang besar ya, kamu harus cari, sering cari musuh, Pak. Kalau kamu ketemunya teman-teman itu terus, walaupun kamu hebat, kebiasaan nanti kepake terus gitu guys. Duh, enggak tahu aku mau ketemu dia. Ya kalau namanya Toyin Cup ya pasti dia ada, Pak. Kalau Angga itu kan tiap hari orang bilang nih nyantai lah guys. Kalau Angga itu guys, hari ini harusnya aku lawan Angga lah jam 7, tapi ada itu Pak, Asia Super League. Besok rame ya bagaimana? Wih rame nih. Ada Bangkok Romi ketemu Kiwa Pak. Ini kan Romi kan kemarin nggak main kan, cadangan kan? Oh cadangan aja enggak, Pak. Ketemu Giwa besok.
jiwa lagi on fire. Main terus katanya di layar di besok. Katanya sih LG kan kemarin sempat muncul di live tuh. Kalau Romi minggu depan udah mau main, gitu. Tahu kenapa nggak main? Kita nggak tanya juga. Gitu. Yes. Mungkin sakit kan? Bisa jadi ya. Lihat Bos Angga pakai blangkon kayak Abu Janda. Ya kan aku bilang topinya bagus. Angga kemarin bilang sama aku, kita menggunakan adat Jawa di sini tuh. Biar ada ciri khas. Besok rame ini. Iya, tadi dia ngajak sudah. Sebelumnya kan aku menang, guys. Tapi dia bilang kalau kemarin itu bukan cover khusus katanya. Ya bingung juga lah. Alah, Pak. Gak tahu ini harusnya jam 7 ya. Kalah ini. Iya. Wih. Om Angga bisa bantai Sakti 3-0. Tapi Angga susah bantai aku, guys. Bedanya di situ, guys. Dia ini selalu bilang, kenapa aku kalau main sama kamu ini gelora-gelora asmara ku timbul. Harusnya hari ini aku lawan dia ini, guys. Cuma gak tahu tiba-tiba, ya itu pak, playoff-nya Asia Super League harus main hari ini. Ya ampun. Kita lihat. Halo Wardani. Ya ini skor 4-2 ya, match ke 6 ya. Oke, 4-2, match ke 7 guys ya, match ke 7 mulai ya, tembak skor. Kita lihat di sini, Ijan ini ada menang enggak? Aduh, hai, kick-off susah tunggu. Semua pilih karbit, Pak. Region main 3-2 ada. Sayang sekali. Bagas 3-2. Nah, banyak yang tepat. Ini pemain-pemain pada papan semuanya. Match ke-6 gak ada yang win ya, guys. Ini kita masuk ke match ke-7. Kangen live di YouTube-nya aku Agustus, guys. Aku juga kangen, Pak. Mau gak mau, guys. Tapi saja. Mau diselesaikan, guys, sama Kartin, guys. Kalau serangannya Rijan ini aku gak ragu, guys, bagus. Cuma memang defense-nya dia ini agak okay, agak nice. Sering lubang di side-nya. Pake practice oke okay. Ya oke okay aja. Kan friendly, guys. Kok Bagas main online, Pak? Online. Mainnya online, guys. Yang di untuk Vietnam itu. Mulai ya, Om. Tanggal 1 Juli mulai.
ada 6 negara guys yang ikut. Indonesia 4, kalau gak salah, 4 orang. Paling banyak Vietnam guys, tuan rumah pak, 8 player pak, ngeri semua pak. Hah? Vietnam 8, Indonesia 4, Malaysia 2, Thailand 2 juga kalau gak salah Thailand, Singapura 2, 6 negara, tapi berapa orang ya? 8, 4, 4, 20 ya? 20 itu kalau dipisah 5 grup berarti 1 grup itu 4 grup berarti 1 grup 5 5 player, berarti Vietnam itu kalau dibagi 4 grup berarti 1 grup itu ada 2 orang Vietnam guys. Ngeri pak. Mereka kalau orang bilang main mata aja selesai pak. Tapi mereka ditandingkan dulu pertama. Biasanya kan gitu. Satu negara harus tanding dulu. Nah Indonesia ini ya terpisah-bisa-bisa pak. Pasti. Karena 4 kan, 4 player pak. Kalau negara yang 2 itu ya enak mereka randomnya ya. Tapi mereka pasti gak ketemu di satu grup. Vietnam sama Indonesia guys. Kalau prestasi ya, Vietnam sama Indonesia. Indonesia ini boleh dibilang namanya ngangkat sekali ketika fighter jadi semi final kemarin ya. Indonesia kan sempat ngangkat guys ketika habis fighter semifinal, Indonesia menjadi kiwa kan, masuk ke pracuap itu langsung naik guys nama Indonesia itu. Indonesia kan boleh dibilang ya gelar pertama paling bergengsi di fighter itu guys. Bagus sekali pak. Tapi ikut rasanya guys tetep ya tebak skornya sampai Wardani ya. Kamboja ya, Kamboja saya gak ikut rasanya. Myanmar kalau gak salah, Myanmar. Aku sendiri agak-agak lupa guys, 6 negara yang ikut tuh. Paling banyak itu Indonesia sama Malaysia, sama Vietnam. Vietnam tuan rumah pak, 8 player pak. Kalau Indonesia ini 4. Oh, hampir guys. Tapi tetap kebobolan pak. Bolanya hukumnya meme. Mulai lapar melanda gue. Terus ini hampir kesusahan nih. Korsel, oh iya Korsel 4 juga guys, Korsel. Ya Korea juga 4 guys. Jadi yang banyak itu Indonesia sama Korsel. Korsel dapat 4 jatah. Tapi ya itu, sempat kita protes karena masalah koneksi ya. Tapi mereka tetap bilang, gak masalah. Apa Korea itu malas naik. Dari kamu gak ada pak. Ya mungkin salah satunya ya Sagamon itu mungkin yang kemarin sempat kusikat juga itu akhirnya. Aku kan ketemu sama Sagamon 7 kali guys kemarin di matchday. Aku menang 4, kalah 3 kali pak. Oh sampai main itu harus sabar bener-bener guys. Nge-lagnya super parah pak. Jaringan 1-1. Wes untung-untungan sudah. Maya Gega juga punya tim lobby. Nah, gak tahu guys. Korsel tuh, ya itu guys, aku kurang paham juga pak, kalau Korselnya. Korsel ini pace-nya juga lagi naik daun ini guys, Korsel. Karena kemarin kan ISF itu tuan rumahnya Korsel.
Wala. Sayangnya. Gak tahu. Namanya belum keluar semua, guys. Apes ya. Nanti kita lihat, guys. Kalau yang sudah keluarkan nama kan Indonesia nih sama Malaysia. Vietnam aja belum keluarkan namanya, Pak. Mereka mungkin seleksi dulu mungkin ya. Rijal ini kelihatannya level super 1 ya? Oh, nggak tahu. Rasanya 2 nih, guys. Ya, Rijal ini. Setauku 2 sih. Nggak tahu lagi kalau dia ganti ya sekarang ya. Karena sekarang ini kan level 1 ini lagi digandungi banyak orang nih, guys. Cuma kalau nggak biasa, ngerasain kamu mau ngumpan itu kayak nge-lag, Pak. Karena kan dia lambat, nih. Kamu butuh powernya baru bisa umpan, Pak. Yang mana? Go live di mana aja Super League? Maksudnya yang mana di Super League? Tim lo, ah. Pasti jam 7 WIB lah biasanya kalau Vietnam. Ya yang pasti setiap player kan punya channel, guys. Kayak si Toyib ya di channelnya dia sendiri, Karpit di channelnya Station TV, Elul di channelnya Serious Gaming kan, sama Akbar Baudi di Baju. Wajib live streaming, guys, wajib. Ada yang namanya modern dog di online lobby, kayaknya orang Korea resek banget main. Wah, nggak tahu. Live-nya di YouTube masih lama. Agustus baru bisa, guys. Kena banned, Pak. Maksudnya bukan kena banned, fiturnya di banned yang live streaming. Tapi kalau kamu upload masih bisa. Tapi kalau live streamingnya ditutup, guys, karena kita melakukan kesalahan di live streaming gitu loh. Jadi ketika kamu melakukan satu kesalahan di ya itu hukumannya sama, Pak. Aku bilang, ya apes lah orang bilang. Soalnya kalau di YouTube itu pasti view-nya ngeri, guys, kalau punya aku itu. Sayangnya ya itu. Kemarin itu kita sempat tembus 300, guys, euro itu, Pak. Cuma di ya ditutup fiturnya langsung. Udah apes 500.000 melayang pula. Iya, guys. Apes, Pak. Ya ampun, apesnya. Apes itu, Om. Karpin versus Angga Family. Ya, sudah, Pak. Selesai, Pak, Angga, Pak. Oh, maksudmu anu enggak apa di-live-kan gini enggak? Nanti coba kita undang lagi. Ya, anak-anak kan dia IGL juga nih.
pakai RLA Anofran kan namanya. Boleh ya, kita undang-undang semua guys, pemain-pemain yang bagus-bagus ya. Habis lawan Region lawan Aset Nesta. Nanti guys, kita fokus ke yang lain dulu yang sudah masuk. Nanti juga katung janji-janji. Gak terbola ya ampun. Penalti ya. Paham wasitnya. Satu wasitnya cuk. Baru itu juga penalti tuh. Percayakan ke aku ini, Bib. Kanan. Tuh, gak wasitnya loh. Bangsat. Ya elah, gila lah bos. Stabil juara Liga 1 2 musim. Ya karena gak ada musuhnya, Beng. SG kan cuma aku tok, Pak. Kabin aja main Liga 3 aja kemarin gak serius. Tapi kalau dilihat dari permainan sih, Angga ya, terus Nanta itu sama semua sama Dio. Kalau di turnamen offline ya sudah selesai semua dua nama ini. Kabin dilarang main. Besuwe ko live-nya sudah, Pak. Udah 1 jam 53 menit nih. Apes, Pak. Ya apes lah Mbak Pedia, Anggo. Dia bikin tim lo lapis kedua, Pak. Tim lo lapis kedua itu kita ini isi anggotanya 28. Berarti sudah bisa bikin 2 tim, Pak. Dan kita ini Ramau sudah mirip kayak liga asli, guys. Aku kan gak mungkin main tiap hari, Pak. Cuma memang kiper, guys. Kalau ada kipernya. Skor besarnya 3-2. Nah, besarnya parah tuh. Masih 3-2 skor besar. Ini kalau Rijannya menang 3 sama guys. Match point, Pak. Cuman kota aja dulu kok. Udah tua William Chelsea itu tua guys, sudah guys. Udah 3-2 kan berapa itu? Kalau aku sih kulepas, Pak. William kurang oke lah. Menurutku pemain Brasil yang kurang mantap itu ya William rasanya. Kurang variasi mainnya. Main speed tok dia tuh. Co-op pramusim gak kelar kah? Kalau co-op pramusim belum. Gak tahu ya co-op pramusim maksudnya apa co-op pramusim. Kalau co-op ini ya kemungkinan yang Liga Kaltim SG lagi yang juara 3 musim berturut-turut. Gak ada lawan kita. Ya pertama kan pakai Kiwa tuh. Kiwa Karbit 38 match tanpa terkalahkan, Pak. Tanpa seri pula. Itu yang ngeri, Pak, kalau itu. Jadi waktu pertama kali co-opnya Liga Kaltim mulai, guys. Waktu itu Kiwa mau ambil, ayo. Karena waktunya kan bebas tuh. Nggak mengganggu turnamennya dia. Tapi kali ini Kiwanya nggak bermain, Pak. Terlalu OP, guys. Gabung sama Karbit. Cancuk. Berapa match, Bin? 40 match guys. Jadi 40 win,
nol seri, nol lus pak. Langsung terlalu OP guys. Dia nggak bisa main langsung jiwa. Akhirnya musim kedua, aku tandem sama Karbit. Ya aku ada kalah guys, 3 kalah kalau nggak salah. Nah musim ini, kelihatannya kita juara lagi guys. Sisa 4 match terakhir, aku rasa susah ngejar juga musuhnya. Poinnya nggak bisa ngejar, pasti. Ya match ke-8 ya. Yang Koko duet sama Karpin kan besok baru selesai, tapi kita masih ada 4 match. Tapi musuh terdekatku RLA. RLA kalau menang semua, aku gak main, kita masih tetap juara pak. Masih juara rasanya gitu ya. Kita sudah 72 poin pak. Musuh masih 57. Nah musuh, sisa musuhnya kita ini papan bawah lah. Ya kalau secara hitungan kertas ya harusnya aku menang pak lawan 4 pemain ini. Dua tim ini. Harusnya kalau kita full bisa main semua malam ini tembus ya, kita bisa dapat 84 poin pak. Kalau hitung-hitungan kertas lah 57 poin si RLA tambah dia 6 match kali 3, 18 poin. Berarti berapa, Bin? 18 tambah 57. 18 tambah 57. 75, Pak. Poinnya. Kemarin itu match-nya sudah mau habis, dah. Ya, tapi ini kan match juga, dia harus selesaikan semua juga. Ya, pokoknya itu jadi poinnya, Pak. Dia mentok 75, Bin. Kalau kita menang sekali lagi, dia nggak bisa kejar. Sudah pasti. Kita kan poinnya 72, Pak. Kita menang nih guys. Ini match terakhir ya guys ya. Tadi skornya 4-2 ya. Aku belum hitung pak. Yang match ke 7. Ah, aduh, mati pak. Ah, passing. Player bos. Match ke 7 Richard menang 4-2. Antonius Sinyo ya, Antonius Sinyo. Tapi kelihatannya kamu nggak dapet ya Antonio Sinyo. Karena aku ngasih tahu dulu guys ya, Antonio Sinyo menang tapi dia nggak dapet karena dia tidak menulis match ketujuhnya. Yang menang Henry Haresa. Henry Haresa ini udah benar nih, Henry Haresa sama Harry Jekyll ini juga kasihan pak, nggak bisa menang ya. Ini kelihatannya orang balik papan semua. Berarti yang menang Henry Haresa sama Ricky Yulianto pak ya. Match ke-7 yang menang 2 orang, Henry Haresa sama Ricky Yulianto. Ini match ke-8 guys, jadi 2 orang pemenang sudah aku sebutkan ya. Tadi 2 orang yang aku sebut menang sih hasilnya, cuma gak sesuai lulus guys. Yesi Mumarin gak semangat kakak. Yesi. Oke. Siapa Yesi? Bos, kamu lihat ini apa sebenarnya? Iya, ini match ke-8 ya ini ya. Jangan salah ya guys ya, kita tutup sampai lince cantik ya. Skornya tadi 5-2 kak? 4-2 Hit. Jangan jadikan aku main kok, bentar lah. 5-2 kak? Gak tau fokus nih. Aduh kok kita hancur nih. Si guys, tadi ada yang bilang skornya 5-2. Jangan terima kasih dulu pak. Lu merasa skor salah masih ngomong terima kasih ya, kadang-kadang keterlaluan guys. Iya, tadi itu skornya berapa sih? Mungkin tadi skor terakhir 3-2 aja katanya. Duh, kok bisa 3-2? Aku tadi lihat kamu itu kalah 4-2 sudah, apa kebobolan lagi kapan terakhir? Makanya aku lihat dulu. Ya nanti aku lihatin dulu guys ya, tunggu close deh. Kacang nih. Wah gila bola.
Gak ada yang tahu kan skor sebelumnya. Sampai lupa aku, Pak. Gak bisa di-rewind soalnya masalah di sini. Ini kok ada orang minta menang-menang dirasa hasad ini gimana gitu. Kadang-kadang orang ini ya, ini loh guys, aku gak sukanya ini loh guys. Gak ada yang ngomong dia menang, klaim hadiah itu loh Pak. Aku kenal ini Gerasa Hasad ini. Kalau biasanya di Facebook dia sering dulu sering menang. Tapi hari ini aku nggak ada ngomong dia menang. Tapi dia klaim menang gitu. Susah. Gerasa Hasad. Ini tambah kamu tuh ngawur, Pak. Kamu ngomong 21 itu sudah jelas gak mungkin, Pak. Klaim hadiah pula. Tipikal-tipikal apa, gak pernah nonton. Ngomong 21 pula, guys. Ini ya lebih parah lah kalau ngomong 21, guys. Nggak, kalau Henry Aresa nggak salah, aku bingung karena tadi ada yang bilang skornya 5-2 gitu. Apa menit terakhir ke bobok ke akar pun juga lupaan lagi. Kan terus main, Pak. Iya kan? Terus main. Sistem rekap aja sama Peter daripada pusing-pusing, Pak. Tapi aku tanyain juga bingung, Pak, kita. Match ke-6 yang 5-2. Match ke-7 2-1. Oh iya 2-1 bener kok. 21 match kemarin 21. Nah, ini Agung tak bilang 42 match sebelumnya. Lo apa nih bingung guys? 21. Lo kamu sama Prancis itu kebobolan banyak lebih? 21 yang terakhir sebelum Prancis baru kebobolan banyak. Kalau pakai muncul. Sudahlah, aku rekap aja lah guys. Aku rekap aja lah. Rekap aja. Aku rekap aja lah. Daripada pusing-pusing aku rekap cok. Iya rekap aja. Rekap aja. Nanti habis ini baru aku sebut semua. Kalau benar dikasih. Nanti kalau benar pasti aku kasih guys. Yang lain aja, udah ya. Dadah, fokus match dah. Yo. Nanti aku yang rekap aja daripada salah-salah malah orang bilang susun. Ya, jadi enggak enak, Pak. Rekap aja, rekap. Mending aku rekap aja, guys. Kadang kita ini bingung, Pak. Lihat karbit kalah-kalah ini. Aduh. Ini match penentuan kan, Bit? Iya, makanya fokus. Ayo fokus, Pak. Ayo fokus juga, dikit-dikit. Busa, ya kan? Mau fokus. Ayo, udah. Ya. Fokus dulu, ya. Iya, nanti ku cek. Ya, namanya maklum lah, guys. Pikiran kita ini... Oke, okay. Aja cara saya screen, Pak. Oke, sip. Paling enak rekap aja guys. Nanti tenang ya, aman. Aduh.
Kalian kalau lihat aku lawan Rijan ini bisa menang nggak aku ini, guys? Eksibisi terakhir ini bisa nggak? Soalnya kadang-kadang guys, kalau kalau main sendiri ini, aduh, ya pak, caster ini kadang-kadang. Tenang, tenang guys, tenang, tenang, tenang. Susah loh guys, melawan Rijan ini guys. Gak segampang yang dilihat. Oh jadi, aku harus mingkam. Anda itu nah, ribut-ribut itu loh. Ribut pulsa ya? Iya pak. Mantap bener. Iya kan? Ini kalau baju dengan gue jahit guys. Yang jadi masalah ini cuma di match ketujuh aja, Bir. Ya sudah. Soalnya ini kita final match, bosku. Nanti gue rekam match ketujuh habis selesai. Selesai, Risa. Hati-hati kamu lalu Rijan, bos. Cepet ya, bos. Lain ayam-ayam Rijan ini, Pak. Lawan Aiko kali. Tenang, guys. Kalau kayak gini, lain ayam lah. Bisa main. Ini bukan ayam, guys. Ini bisa main, Pak. Ini bisa main. Jangan, jangan lah. Aku hampir sama semua komen balik papan sudah kusingkat semua, guys. Hampir, ya. Oke. Kecuali Rijan ini sering menang kalah, Asep juga ada menang kalah. Tapi ya memang secara persentase mereka lebih oke. Lebih oke. Tapi kalau pemain-pemain lain seperti Bagas, Kak Sapa, Kak, aduh, 90% win rate. Sombongnya kamu terus. Aku bukan sombong, Bit, ini kenyataan, Pak. Real is real, ya? Real is real. Orang bilang, Balikpapan ini mulai kehilangan pemain-pemain tangguh, Bit. Dulu ada Nofri, ada, ya banyak lah orang bilangnya. Tapi sekarang ini, kekuatan petanya ini udah agak-agak berubah, Pak. Ya, karena mungkin skrip-skripnya ini yang serem guys kalau depan-depan kayak gitu. Iya itu ngeri kalau tadi untungnya enggak. Eh denger Bagas sih. Sama aja 2019. Sudah lah om, gak usah ingat masa lalu lah om. Nah kamu denger aja Karbit, gak usah denger masa lalu pak. Real, sekarang-sekarang. Loh, 2019 juga banyak menang aku. Ya cuma kamu mungkin hitungannya pakai Simboa. Kalau kita kan pakai kalkulator, coy. Cuk, gila, cuk, mainku hancur, cuk. Untung lemes sudah jupenya. Kok waktu mau terima bola terus ternyata tipuan dilepas itu bisa tembak R2. R2, R2. R2-nya ditekan. R2-nya ditahan, yo. Jadi dia balik badan langsung tuh, guys. Untung bednya ngeri Prancis, Pak. Oke, Lemar. Aku kemarin kalau IGL tuh gak ketemu pertama kali sama Asep, mungkin aku bisa melegeng kantung, Bit, sampai atas, Bit. Aku bisa melaju ke atas, karena pertama kali langsung ketemunya ngeri, Kak, langsung, Pak. Pemain Ijola, Pak. Tapi aku yakin Asep pada waktu ketemu aku tuh bergetar juga tangannya itu, Pak. Ya, pastilah, Bu. Pas aku 1-0, guys. Jupe kalah bikin malu ya, pasti kalah lah. Pasti kalah lah guys. Kita ini kasih kalian hiburan 7 match. Bayangkan kalau 4 match tok menang, kalian nggak dapat pulsa, Pak. Ini kalau pakai presiden tadi bisa aja. Cuma kasihan lah kan. Udah diundang. Ini sampai aduh Pak. Pak Le'e loh ini. Rijan ini, Pak Deddy loh ini sampai ngomong, Kok Surya, tolong Pak, analisa permainan Rijan. Ya, mau nggak mau guys. Ya kalau kalau ini Rijan kan IGL ya, bisa lah aku analisa guys ya. Tapi kalau suruh analisa Bagas,
Ya, satu kata guys, event ayam. Ya pasti kalah lah, kok. Ini kayak lomba lagi ini, kok. Ya, kita memaskan. Kemarin kalau aku mau menang lagi lomba izin itu menang lomba gini, guys, sebenarnya. Gak tega aja kita, Pak. Kata kalian ganti-ganti, bener gak, Boy, kan? Tapi kalau memang secara keseluruhan ya, Rijannya bagus, guys. Bagus, bagus. Ya, okay, Pak. Bagus. Memang layak dari gaya mainnya, oke. Okay. Ya, okay. Aku sekali, Pak. Okay. Ya. Oke, guys ya. Match ke-9 ya sekarang. Aku Pak main sekali ya. So tipu-tipu ala Evander depan kamu mulai kotak X-nya, Bro. Ya. Iya, kotak X. Benar itu. Kotak X di tergantung arahnya ke kamu. Janganlah emosi, oke siap. Bisa yakin menang bosnya lah. Kan bit panik ya ampun, Bos. Kita itu sengaja dibikin drama. Ini kan 4-3 kan, Bro? Iya, Pak Tiga. Memang dibikin kayak gitu, Pak. Biar kalian suka nontonnya. Iya, itu. Nanti kalau... Nah, ini Bagas mana ini suaranya Bagas? Mana orang Balikpapan semua ini? Nah, aku mau tanya ini. Orang Balikpapan semua mana ini? Muncul semua, Pak. Ya, jelas-jelas kamu selesaikan aku. Oke, tebak skor ya. Ini gratis. Wah, gila aja. Kita ini dipikir ayam, Kak. Bisa dibantai. Bos, muncunci lo. Memang salah kalau aku muncunci. Gua mau lihat dia mau pakai apa. Dia pasti Barcelona dia. Dia Barcelona. Kita lihat aja, Pak. Jujur mereka lalu. Nightmare buat match terakhir Popo Surya. Bos, kamu dibilang nightmare terakhir nih, Bos. Aduh, kamu ini. Ya, kita lihat dulu lah, Bos. Iya kan? Ya, sudah lah. Kamu sikat lagu, oke? Okay? Apa sih kok bilangnya Bagas? Kok nanti covernya judulnya apa ini? Kalau lawan Brijan kita bisa menangin kok. Pemain Balikpapan mulai hilang tadi gitu ya? Enggak dong. Kalau aku, ya out of the box sih. Sih. Oh, di LB. Saya pun mati kok. Mati pak, saya bebas. Mau udah kok final free di situ kok? Siapa tuh tim? Muller. Waduh bos, pakai Koman aja bos. Sudah bos. Ayo cu. Koman larinya kenceng. Koman larinya kenceng kok. Iya kan? Iya. Pilihku sih seri ini guys. Atau deh? Wah, Rijan bisa menang lagi ini. Anang RLA Murdianto Omanang. Kamu tuh Om, sorry ya Omanang. Tahta Liga kok kembali ke tangan kita kan kok? Belum, belum. Tapi kamu yakin gak kita kalah lagi bos? Gak mungkin bos. Kalau 4 match itu satu match aja kita menang dia gak mungkin juara sudah. Iya Omanang, aduh Omanang. Astaga Om. Sudahlah, co-op itu pasti kita menang, mau ada kiwa kan, nggak ada kiwa. Wes sama tok, bener nggak, Gus? Iya kan, Gus? Ya kita lihat aja ini Rijan ini, semua orang kan dukung Rijan. Ajarin Karbit kok cara buat lot panggang. Maksudnya kita jadikan lot panggang ini, Rijan. Tapi memang guys, kalau dilihat sih memang secara persentase aku kalah sama Rijan sih. Kalah secara gameplay mah. Secara gameplay kalah. Tapi aku sering ketemu sama Rijan ini kalau di liga juga kadang-kadang ya menang kalah. Emang kalau secara anu kan memang dia sering main ya, guys. Ya kita lihat lah. Jago. Istilah Wandowski tapi tidak memiliki spin. Skripnya larinya.
musim depan Liga Co-op di kudeta. Oh, mau kamu kudeta gimana lagi, Omana? Astaga, Omana. Kamu, Omana sudah suruh kadang-kadang pakai apa pakai itu? Pakai kiwa nggak main sudah. Nggak pakai kiwa juga sudah, tapi kan hasilnya sama aja, Om Anang. Memang mungkin Om Anang harus sama aku, Om Anang, baru kita juara, Om Anang. Bit-bit teganya lu lor dipanggil ya, harus tiga kan, konten ini salam bantai kan, kok? Bener nggak, kok? Jadi kita harus panggil orang di sini, Pak. Jangan kasih menang Koko, jangan selebrasi di antara. Dia pasti dari Brasil. Dari kecil-kecil, bantai kok. Oke, nyari Martinez. Sule. Boteng. Kembali Kimmich. Sergei Gnabry. Oke, Boteng, ambil. Salam bantai, saya pun lagi siap om, salam bantai, oke, sepuluh semua jujur, atau Messi? Messi! Hampir saja guys. Koman. Image. Nyatuh. Oh, jari mati guys. Oh, maksudnya. Lamparnya lambat kok. CB ini kurang maju ya di waktu, oh makanya kita maju baiknya. Komisi, Rakitic. Ini cuma kembali gagal. Kami rindu Ijen, iya sama, aku juga rindu permainannya om. Koman. Kingsman Koman. Image. Kingsman Koman, out. Gara-gara dia dulu nih pak. Roman. Aku rasa apa sudah mau juara Liga Komite kok. Kamu banyak. Oh, Oke, Rakitic. Ivan Rakitic cukit. Oh, gila. Oh, gila Albiza ini, Pak. Tuh Mila menonton. Ya, Papa, Sule. Bobby Griezmann, Messi. Hampir saja, guys. Thiago, Gnabry. Kimmich, Koman. Kimmich, Gnabry. Kimmich lagi. Oh, celaknya. Di tangan ya, Bu. Iya, sabar. Lagi di Messi. Griezmann. Aduh, Pak. Aduh, gila, Cok. Gila, kita putar, Pak. Ngeri Alvisa ini, ya, Pak. Ya, Barcelona-nya juga bibit. Ya, tapi dia mainnya bagus sih, kok. Ayo lagi, Mertua. Udah lama gak lihat, sudah berasa sembuh lahirnya, Pak. Oke. Usman. Messi lagi. Oke, Boateng. Belum guys, belum habis malam. Belum habis, belum habis. Koman, ayo masih bisa panjang waktu. Koman. Belum habis.
Terapi mati ini sama lamba. Oke, Sergi Gnabry. Sergi Gnabry. It's like over. Diago. Diago. Ya ampun, go. Bisanya nak gol, go. Cok. Ayo, jangan alasan terus. Om Anang senang betul. Aduh Om Anang, Om kamu jangan kayak gitu lah Om Anang. Aduh Om Anang. Ayo jangan. Oke belum masih belum menang. Ya yo. Mama badannya. Half time ya, 2-0 buat Rijan guys. 3-1 aja loh, bilangnya Ari Papor. Waduh, semua pegang Albizan ya. Kimi, it's Gnabry. Bahaya sekali Suarez. Rizal menyerang lagi. Loh, bahaya sekali skripnya. Ya ampun. Thiago. Yes, Lewandowski. Oke, Koman bisa. Dipaksa, tapi. Messi. Rijan coba dipik tadi yang tergagal. Kimmich. Allah. Salah umpan lagi. Tunggu. Karena chain, bro. Iya. Koman. Lewandowski. Griezmann. Tadi menang siapa, Pit? Aku menang. Messi, bahaya sekali Rijan. Cipo lagi Rijan. Benar-benar Rijan yang memperolehkan tim bacot, guys. Aku menang, tim 4-3. Lewan. Hernandez. Kimmich. Lewandowski. Yuk saya Roman. Bahaya sekali Gnabry. Ngeri ya Karbit menang mulu. Bit ajarin kok sebenernya itu. Sabar. Belum habis guys. Bit ajarin kok sebenernya itu ya. Nanti diajarin. Messi. Bola skrip lagi. Oke, tapi Gnabry. Thiago. Dibaca lagi oleh Rizan. Dion. Messi. Messi. Hampir saja, Pak. Tapi kalau lawan Mas Sakti kalah. Iya, benar. Ti, nanti kita edisi rematch deh kayaknya, Ti. Nanti ada edisi rematch kayaknya, Ti. Suarez. Rakitic. Messi. Bisa menyerang dengan bahayanya. Oke, Griezmann sendiri ya. Antoine Griezmann, yes. Kelar sudah nomaknya guys, lihat sini. Kosur, gerakan muncetnya kayaknya berat ya. Bola berat, karena bawa semua pemainnya. Kemarin Nesta saya 3 win tanpa balas. Oh gila, kamu memang ini ngeri, cok. Siapa? Saki bilang kemarin lawan Nesta 3 win tanpa balas. Lo memang anak ini ayam. Aduh, bos. Ya dia beruntung aja kan, Bin? Karena ikut IGL, rajin ya. Tapi dia tetap lolos lah, gue ya. Ya, tetap aja kan kita harus sabar. Ya, sama kayak Facebook kan, lolos kan begitu. Walaupun jadi ayam ujung-ujungnya. Ya, kan ujung-ujungnya kan begitu. Iya, sudah. Oke, okay, next. Koko sudah membantai West, modar. Javi. Jimit. Lewa. Roman. Tidak bisa berbuat banyak ini karena banyak. Hah? Yes. Messi. Rizal melalui backnya. Murah skillnya. Bahaya Rizal lolos. Rizal. Ya Lord lah namanya ya. Lord, tapi Lordnya hanya di
kisaran daerah kecil. Tapi sorry lah kalau lawan. Besok ketemu Paudi Batwin di IGL. Iya, cuma lawan siapa Paudi di anu? Lawan siapa di dia IGL di Paudi Bat IGL pasang Paudi. Rakitic. Messi. Oh, mau dicukit-cukit, Pak. Kapan tur Vietnam di tanggal 1 bulan depan kok ya? Aduh, bapak belur, Pak. Sini ku berubah. Hancur, guys. Paudi ketemu Desta ya gila, Pak. Mau lihat pemain-pemainnya. Turun semua, Pak. Iya, kok tadi mereka enggak boleh ketemu alasan kayak gini kok. Ya, enggak perlu alasan sih. Win is win, enggak ketemu kok. Paudi ketemu Desta. Tur Vietnam bulan depan, Om. Ada kan di videonya tuh? Nanti di RPL perban lah, kalau kamu bilang aja aku biar dibantai anak ini loh. Nah, dia dibantai kamu bos. Sini dia lawan aku lah, tapi lawan aku dia kalah lawan mana. Dimana buat pasang ke 3L tuh, dimana ti? Bandung tuh ti, orang mau pasang Baudi ti. Dewa Gigi lah. Dewa Gigi ya? Oh, Dewa Gigi. Depo 500.000 langsung guys. Di YouTube stasiun TV, Cahay. Besok tuh langsat. Kamu ini, kamu kira ini tempat judi kan sih? Aslam lah. Messi. Alasan mana? Apa? Isi anaknya, mana? Apa nih alasan? Aku ngomong kalah kan? Ya, kan? Apa nih yang alasan? Ya tapi sudah loh. Nah paling enggak kita bisa menang lawan Koopu. Ya yang penting kan Koopu gak pernah menang cuma sama aku, Pak. Lo kalau mau ngomong alasan itu, aku memang dari awal udah ngomong sama si Richard ini ada bisa menang, tapi win presentasinya memang besar dia. Ya, sudah ngomong dari awal. Dari awal aku udah bilang kan, guys? Memang agak berat. Memang agak berat, Pak. Kalau Koko bilang bisa, ya bisa. Nah, kalau aku bilang bisa, bisa, guys. Cuma kalau aku udah bilang di Liga aku memang sering ketemu sama dia, menang kalah, tapi win rate-nya menang dia memang lebih banyak. Dia ini bagus, guys. Ya kalau aku ketemu Anang ya aku sembelih, Pak, pasti, Pak. Gak usah ngomong gitu, kalau ngomong antar manajer loh, aku paling hebat, guys, di Indonesia, guys. Nah, jangankan Angga, Pak, Anang ini aku sembelih, guys. Kalau ngomong pertarungan, Pak, antar manajer, dia ini sudah aku sembelih online dan offline tanpa menang. Gerinya macet ngomong. Loh, gerinya kan? Iya. Loh, kalau dia ngomong, gak usah banyak alasan. Nah nanti dipikirnya, lu kalah sama Richard jangan bawa-bawa gua, pasti gitu kan. Tapi kalau kita ngomong, guys, ya, orang yang kenal sama Rinda, pertemuan kita ini sudah dilakukan antara offline dan offline, guys. RL aku sikat manajernya, guys. Ya, sampai ampun-ampun, Pak. Itu, Mas. Makasih ya, Aldi Zanker Manet. Ya, thank you ya, Richard ya. Sudah menghibur kita di sesi TV, bener ya kok ya? Loh, kalau ya kan dia kan bawa alasan tadi kan? Aku bilang kamu gak ada alasan, Pak. Coba. Aku ngakui memang, guys, kalau sama Rijan ini susah menang, Pak. Iya, agak bagus, memang bagus. Ya. Memang bagus. Tapi gitu. Defense-nya masih jauh lah ya. Makanya aku tadi kan bilang, kalau Balikpapan semua aku sikat. Cuma dua nama aja yang memang agak sus berat, guys. Rijan sama ini. Rijan sama Asep. Memang agak susah, Pak. Tapi kalau ya nama-nama Lami Suwari kah, Nofri kah, Bagas lah utama. Ya, gak ada nama itu, guys. Sudah butiran debu ya. Itu hanya butiran debu di mataku yang kelilit-kelilit ini loh, guys. Kalau nama-nama aku sebut terakhir tuh hanya butiran-butiran yang tiap kali ngelewat. Kok tanding kok, match kok, gak pernah menang, guys. Makasih buat kamu. Sampai digelir, guys. Kamu tahu gak waktu aku ke Balikpapan, guys? Itu 6 orang Balikpapan. Ayo kok, tolong kok, ayo. Aku sikat semua, Pak. Paling Miss Wari aja yang bisa nahan aku satu sama aja. Satu kali menang aja tapi dia. Bantai mulu, Mas. Mulai emosi kayak dia aja, kita ini menang kalah udah biasa. Ya kalau kita menang kalah biasa aja. Menang kalah itu biasa. Tapi memang aku akui kalau Richard ini bagus. Cuma memang terus terang, guys, kalau defense-nya dia ini kan memang tidak cukup. Kurang cukup lah. Tidak cukup memang. Memang enggak cukup, guys. Kalau lu mau bagus di serangan tapi defense-mu enggak bagus. Kalau defense-nya dia ini kan memang kelemahannya di ya di anu, Pak. Pindah-pindah cepat tuh. Aku tadi awal sudah bilang
Rijan ini kalau ketemu sama orang yang mainnya cepat, dia hebat, Pak. Tapi kalau ketemu sama orang yang mainnya ya dile-dile, nahan-nahan, lihat orang, dia agak kesusahan. Dan lagi belakangnya itu kurang, orang bilang ini kurang strong, di bagian sayapnya, Pak. Ya kalau aku sih ngakui, guys, kalau memang Rijan ini bagus, Pak. Untuk Kaltim ini boleh dibilang oke lah. Ya. Kalau Kaltim ini kan bisa dibilang, guys, kalau RLA itu ya dua nama lah ya. Masukin sendiri. Ada Noah, ada Dio, masih ada Wawan, Pak. Ya kalau yang lainnya aku bilang masih agak di bawah lah, guys, ya. Masukin sedikit saja Rizwan tambah jago nanti. Jangan, guys, kasihan Ti. Pemain balik papan enggak ada lagi baunya nanti, Ti. Enggak usah lah, Ti, ya. Ya oke lah ya, lawan Koko dia menang, tapi lawan gue sorry to say, bro, enggak mudah. Ya kalau makanya aku bilang kan, kalau aku ini enggak perlu alasan, guys. Aku ngakuin, Pak. Tapi kalau ya lu mau ngomong manajer, ya aku sikat semua, Pak, manajer, Pak. Termasuk si Anang ini, guys. Win rate-nya mungkin aku sampai ketemu Anang ini mungkin 90%, guys. Sudahlah, kok Om Anang. 90%, guys. Bos, dia itu sudah dia sampai harus membuat satu event, Pak. Co-op. Kupikir ya, co-op-nya bagus lah ya, sampai Kiwa di Bennett, ya. Sama aja, Tiara. Kamu kemarin menang berapa, Bin? 40 win, 40 match, 40 win ya? Aduh, sampai Om Anang itu kita cukit-cukit, bos, gawangnya, bos. Sampai ampun-ampun nggak, Bin? Sampai kita cukit-cukit, sampai Om Anang ngomong asem kamu, bilang gitu, bos. Sampai nggak tahan ya. Aduh, bayang. Akhirnya Kiwa nggak bisa ikut, guys. Iya. Aku masuk, guys. Ternyata kita juga juara, Pak. Ini yang ketiga ini, guys. Kita yakin juara lagi nih, guys. Nanti pasti ada kata-kata untuk yang berikutnya, Bin. Mungkin Liga 4 tak boleh ikut. Percaya? Bisa jadi, Pak. Karena kamu kan di Liga 4 kan? Bagaimana? Bagaimana, Nang? Oh, mana bagaimana? Mau tak sikat capek? Mau tak sikat kakak kamu di sini, Nang? Live, Pak. Ya cuma aku masih menghargai lah. Iya, Pak. Ya kalau kamu kalah kayak di offline kemarin sampai 5 waduh, Bin. 6-1 atau 7-1 itu? Ya kemarin ya, waktu di offline, Pak. Wih, gila, aku gak tega, guys. Bener, guys. Aku sampai bilang, kenapa kamu main online kayak gini, offline juga lebih parah. Terus terang, gak nyaman, Pak. Jago lah, di aku gini-gini jago banget, Ti. Tau dong, bilangnya Om Anang mau diundang, boleh. Anang mau diundang ya, gak usah lah. Tapi janganlah, Om. Gak usah lah. Kasihan, Pak. Namamu tinggal batu nisan nanti. Nanti orang bilang ini batu nisan terlampang, Pak. Oh, mana katanya mau tersaing dari kerapan, kok malah didengar lagi komennya. Om Anang katanya mau wah, ini gak bener, Pak. Mau transfer tapi di delete, Pak, komennya, Pak. Coba live lawan Anang. Gak bakal seru. Aku kemarin menang, kok. Aku pinjam akun orang. Yang mana? Yang mana? Gak tau, kalau mana coba. Aku menang tapi aku pinjam akun orang. Menang lawan siapa? Kapan menang lawan aku? Tapi semua mata menyaksikan lo ya, offline dan online semua kalah kamu, Pak. Apalagi oke, okay, guys, malam ini kita harus istirahat ya. Kita mau tim lobby, Pak. Ke Remaung, Pak. Lawan siapa tuh? Lawan. Kalau langsung pulang aja deh. Ya, kamu pulang, Pak. Ya. Oke, okay, guys, kita harus mengakhiri akun Iksan. Wah, nggak tahu lagi ya. Kalau lu mau pakai akun Iksan ke apa? Pokoknya intinya, guys. Ya, berarti Liga Kaltim ini nggak benar, Pak, sudah. Sudah tidak benar. Ya, berarti sudah nggak benar, Pak. Sudah tidak. Ketika kamu berada di Liga 2, kamu mainkan Liga 1 kan, Pak? Ya. Benar nggak, Bin? Berarti kamu berbuat curang kan? Kamu mengakui di depan umum ini. Berarti Liga ini sudah tidak benar. Ya, berarti Liga ini sudah nggak benar, Pak. Kamu demi memenangkan semua RLA ranking 1, 2, 3, 4, kamu masukkan akun bodong. Loh, nggak benar loh ini, Pak. Tapi aku nggak mau lah. Tapi terserah kamu sih, Nang. Sudahlah. Ya, itu terserah kamu sih, Nang. Kalau aku sih nggak masalah, Pak. Yang pasti aku bukan kalah sama kamu. Kamu kalah sama aku, kalah sama Iksan, memang aku akui, guys.
Tapi kalau tiba-tiba kamu mengaku itu berarti kamu mencoreng namamu sendiri, Pak. Kamu membuat Liga Kaltim, kamu mensponsori Liga Kaltim, ternyata kamu memasukkan akun bodong. Itu, Pak. Nama besarmu akan tercoreng, Pak, selamanya, karena kamu yang mengakui sendiri di live chat ini, Pak. Ya, tapi ya sudahlah, guys. Kalau aku tidak masalah, Pak. Ya, kalau aku ini cuma aku ini cuma untuk having fun, guys. Yeah. Aku ikut, aku bayar pulsa, sudah gitu toh, Pak. Oh. Makanya aku enggak terlalu selesaikan, aku sampai ranking 8 cukup, Pak. Cukup. Ya, tapi kalau kamu melakukan hal curang berarti otomatis kamu suka joki, benar enggak, Bil? Hmm. Tipikal kayak gini kan pasti akan menjoki-joki di event-event turnamen yang lain. Aku pinjam sekali aja ya, oke lah. Ya, tapi terserah. Nah, kalau aku sih, ini kan pengakuanmu sendiri, Pak. Di mana kamu mengakui kamu menjokikan orang. Iya kan? Kalau aku sih terserah, kalah atau menang itu biasa, Pak. Yang penting lu fair gitu loh. Kecuali kalau kamu ngomong aku pakai akun yang Iksan ini, kamu menjokikan orang itu sudah enggak benar, Pak. Iya kan? Lain kali jangan terjadi lagi. Ya, lain kali jangan sampai terjadi lagi, guys. Oke ya. Karena suatu saat ya, namamu akan teringat tukang joki, Pak. Iya, takut gitu aja. Ya, takutnya tapi, gitu aja. Enggak lah, ya. Enggak. Mungkin cuma ya, kalau itu kan mungkin cuma untuk mencoba aku aja, kan. Ya, cuma buat coba-coba aja sudah lah. Cuma ya, ya karena kamu mengatakan ini di live streaming, orang tahu, Pak, kalau kamu berarti Anang ini playernya banyak semua, home base-nya ngini-ngini. Ya, sudah, orang pikirannya jadi buruk, Pak. Nah, aku ini bingung loh. Mereka itu banyak player tetap SG, Pak, yang dimenang. Iya, kamu ada 10 player, 13 player masuk ke dalam turnamen rental, ujung-ujungnya SG 1-2-3, Pak. Iya itu loh. Nah, sekarang kita lihat Anang ini juaranya 1-2 aja paling sekali aja kan. Sekali aja. Iya kan? Itu mereka keroyok loh. Itu keroyok loh. Kita cuma aduh, oh, kamu lawan aku aja setengah mati pemainmu, Bos. Apa lagi lawan kita aku sama Eki? Aduh, Pak, kasihan, Bos. Namamu tinggal kenangan, Pak. Bayangkan, guys, satu turnamen isi pemainnya 13 orang. Kita datang cuma 3 orang, 4 orang. Habis, guys. Aduh. Berapa turnamen, Bit? Totalnya mungkin ada 10 turnamen dia menang cuma 1, 1 2 tapi 3 4-nya kita, Pak. Ya benar enggak, Bit? Itu sudah aduh. Itu sudah kita enggak tega, Om. Aduh, Pak, kita ini enggak usah tarung-tarung, Pak. Kita ini Kaltim, kita ini Remaung, Pak. Iya. Iya kan? Oke, guys. Ya, kita enggak perlu lanjut lagi, Pak, masalah kayak gini itu nih. Itu sudah cukup lah. Ya, ini sudah cukup, guys. Ya, oke. Ya, kalau kita ini Kaltim semua baik-baik aja lah. Oke. Oke, aman ya. Walaupun. Terima kasih semua teman-teman. Ya. Jangan lupa like, share dan follow. Besok malam ini kita masih ada Remaung ya. Udah sini rekrut aku di RMA. Oh iya, mungkin kalau bisa rekrut Sakti mungkin bisa ada perlawanan lah, mungkin. Ya, lah. Kalau kamu rekrut Sakti ya bisa aja, Pak. Ada perlawanan. Aduh, Bos, sendiri. Kamu rekrut pemainmu skillnya aduh, Pak. Jangan kamu. Kita enggak nyerang personal, kita nyerang gameplay. Loh, kan kita ngomong gameplay nih. Oh, gameplaynya sangat enggak pantas, Pak. Aduh. Kamu mau lawan aku? Aku ini pemain jago, Om Anak. Kamu suruh aku ini mantan pemain tim. Kamu sama aku tuh cocoknya manajer aja, Pak. Kapten and co-captain. Aduh, Om Anak, mending kamu enggak usah nantang player, Pak. Malu, Pak. Mending cuci gudang aja, aduh, Om Anak. Mending kamu cuci gudang itu loh, ada 15 player yang enggak guna, dibuang dulu, Pak. Ya mungkin yang bagus Noah, oke lah. Siapa lagi yang bagus sih? Tapi ini tidak apa ya, Pak, bilang tidak sesuai ekspektasi. Iya, karena aduh, ya itu, Pak. Mending kamu bayarin aku sama Kiwa West juara, Pak. Itu lebih pasti. Juara pasti itu sudah. Itu lebih pasti, Om. Kamu mending bayarin Karbit ke iya atau Kiwa ke iya, boleh lah. Iya kan? Mungkin kamu akan lihat pembantaian sesungguhnya. Tapi zaman kamu sekarang dengan umur mereka itu dan kondisi status mereka sudah berkeluarga, susah. Kamu harus cari-cari orang-orang yang jomblo-jomblo kayak gini, Pak. Orang bilang ini jones, jomblo ngenes, Pak, ini. Ya. Santai aja, kok aku lo komen sampai ketawa-ketawa. Ya memang harus kayak gitu. Ya aku juga ketawa, guys. Nah, sudahlah, Om Anang. Kamu gak usah rekrut pemain yang chicken-chicken lah, Om Anang. Kamu rekrut aku sama Kiwa itu, itu West pasti juara, Pak. Kalau di season TV ini semua teman. Video ini hanyalah konten, guys. Yeah. Ya. Jadi kita ini cuma ngobrol-ngobrol biasa, Pak. Karena kita ini teman semua. Yeah. Ya kecuali kayak kejadian kemarin, nah itu beda, itu memang beda, itu beda, itu memang sudah rananya berbeda. Kalau aku sama Anang ini semua baik ya, Pak. Baik. Oh, kita diterapkan makan terus, Pak. Oh, kita ini baik. Oh. Kita ini butuh minimal GoFood, Pak. Ya. Kamu nih tiap kali pamer-pamer foto kasih kebab tapi nggak pernah kirim ke station TV, Pak.
Ya pokoknya kalau enggak sih, kita kan cuma main-main aja pak. Saya yang sponsorin supaya rame. Enggak lah, kita kan cuma main aja pak. Saya yang sponsorin supaya rame. Oke. Enggak lah guys ya, ini kan canda-candaan aja lah. Itu cuma canda aja sama Omana. Omana tahu konten kita toxic, biasa aja. Aku loh kok di luar sama Omana baik guys. Kita sering main. Ya walaupun pemain-pemainnya sering kubantai di base game itu. Bener loh bos, aku datang ke kandang ya. Kalau kita ngomong permainan co-op ya. Kamu lihat visi mainku ngeri gak, Bit? Pantes gak kita 8 besar Indonesia kemarin? Pantes gak? Pantes ya? Pantes. Ya 8 besar IGL loh guys, kita ini. Ini netizen gue baca disangka kita ribut. Ya itu bangsat kan, Bit, mereka. Coba kamu tanya kemana. Aku ke basket, aku bantai semua pemainnya, Ti. Kamu tanya sama anak-anak sana, Pak. Aduh, Pak, aku aja sampai gak enak mau makan di sana. Aku takut disumpahin aja kalau pulang kalah mereka. Kalau aku dikasih kesempatan co-op aja, ya aku sikat semua kan. Cuma aku ini kan sudah jarang bisa main, Pak. Kak, loh, Arnel ini ketemu co-op sama kita berapa kali sih, Bit? Sampai ampun-ampun, Pak. Bu, yang pas lawan Kiwa itu dia sampai mau nangis sudah bos, crying sudah. Crying. Ya sudahlah, sudah nggak bisa ngomong. Mas Wamek berarti dua kalah kan? Karena kamu kan nggak pernah seri, nggak pernah kalah. Kan? Ya tanya aja Om Anang, bagaimana kekejaman kita di liga? 46 kali main ibarat 46 win guys. Ini ibaratnya kayak gitu sudah. Jadi Anang ini mau pakai Noah. Sebelumnya pakai siapa dia? Dia pakai Noah. Noah terus ya berarti ya? Dia panggilkan si Manto Wawa. Ternyata hasilnya. Bayangkan guys di co-op itu guys, RLA itu tepung kita pak, 5 pasang loh ya berarti ya. Masih kalah? Masih kalah pak. Ternyata memang, ya kemampuannya cuma. Pak, ini bukan karena hanya karena kalau Karbitos yang hebat, aku gak hebat gimana Bit co-op loh, ini dua otak loh Bit. Betul. Nah, iya kan? Iya. Anjing crying gak? Ya crying guys, kamu pemain SG, pakai orang tuanya masih juara pak. Pakai aku loh guys, co-op guys. Kamu guys siap? Kalau single lah, aku memang susah guys kalau mau menang guys. Lawan player-playernya dia ini yang memang masih muda-muda. Tapi kalau co-op guys, jangan kamu bisa melewati tembok pertahanan kita lah. Waduh. Ini ngeri guys. Kita kalah kemarin cuma sama siapa Bit? Wawan sama Manto ya? Iya. Ya game FC sama siapa lagi itu? Mediocre pak. Itu top. Sisanya. Tapi aku udah bilang sama Karbit, Bit, kita kalah sama anak buahnya gak apa-apa, tapi jangan sampai Anang, Mbak. Iya. Abdi sama Omana gak boleh kalah. Pokoknya sama Anang jangan sampai kalah lagi. Ada Omana itu sudah pakai duet terkuatnya loh. Iya, duet terkuatnya dia loh, Noah lagi. Masih kalah. CB intinya Remaung guys, iya. Sama DMF Pak. Mana ada aku loh, cuma dua tim aja. Dua tim gimana? Itu namanya aja beda om, tapi pemainmu semua om. Pemainmu semua pak, ya ampun pak. Ya astaga pak. Aduh, crying guys. Itu Liga Kaltim. Pokoknya kalau ketemu aku guys, ampun pak. Liga Kaltim ini sudah mungkin kalau kita ini Discordnya nyala semua guys. Mungkin sudah, itu aja dia langsung ngomong kipernya ngeri ya. Iya, aduh pak. Cuma kan aku mengakui guys, kalau kiper itu yang ganti ya. Si Karbit, bukan aku pak. Aku ini jujur guys. Sampai dipuji-puji, kipernya Gigi. Ngeri guys, sampai ngomong gitu pak. Lancar kesa, bubar, tak siram air nanti, oke. Eh guys, kita malam mau Remaung ya nanti ya. Banyak kesa aja. Sudah mau 3 jam. Oke guys, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share, dan follow. Salam Vision TV, salam Batam.